Thank you.
Selamat siang, selamat datang di acara seminar dan workshop Skoma, Skoma Seri 2, Skematik Konsep dan Mood. Acara Internet Asia dan Sukses Indonesia, serta Fageti. Sebelum memulai acara workshop hari ini, saya akan membacakan sedikit untuk tata tertib untuk workshop kali ini. Dimohon untuk para hadirin peserta workshop Skoma Seri 2 ini untuk unmute mikrofon. Diharapkan mengharapkan untuk membuka video selama acara berlangsung. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber product knowledge yang akan yang sudah bersedia hadir dalam acara kegiatan webinar dan workshop hari ini. Dan sebagai info kepada rekan-rekan mahasiswa dan peserta seminar, jangan terus perhatikan acara ini. Nah, ada hadiah menarik, ada door prize menarik dari narasumber kita. Dan jangan lupa untuk akan di-share di kolom chat. Dan untuk diperhatikan juga penulisan pada daftar hadir, karena itu akan digunakan pada sertifikat. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita penengkakan dulu kata sambutan untuk membuka acara workshop hari ini oleh Sekretaris Program Studi Desain Interior, Ibu Agustina Ika Widiani, STMD. Selamat siang, Ibu Ika. Ya, selamat siang, Ibu Cynthia. Terima kasih. Saya Agustina Ika, mewakili. Ya, sehat, Ibu Ika. Sehat, Ibu. Terima kasih. Ya, saya mewakili Prodi Desain Interior Untar. Yaitu silakan Ibu. Waktunya, Ibu Ika. Suara saya cukup jelas? Sudah. Ya, oke. Saya mewakili Kaprodi Desain Interior Untar, Ibu Maitri Widya Mutiara, yang saat ini berhalangan karena sedang ada kegiatan lain. Saya ucapkan selamat siang, selamat datang, dan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak William Petty, atas kehadirannya untuk menjadi narasumber di acara Skoma tahun 2021 ini. Juga dari Mitra ada Pak Songki dari Interni Asia dan CSX Indonesia, dan Pak Alvin Adisurya dari CS Laminates. Kemudian juga Ibu Helen Gumanti dari Fageti. Selamat dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan ini. Kepada peserta webinar, baik dari internal Prodi Desain Interior Untar maupun dari eksternal, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dari kegiatan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri khususnya di bidang interior desain. Kegiatan Skoma ini sudah yang kedua kali diselenggarakan oleh Prodi Desain Interior Untar. Skoma sendiri merupakan kependekan dari Schematic Design and Concept. Semoga acara ini akan terus dapat dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Demikian dari saya, selamat berwebinar. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC Ibu Anastasia Cynthia. Terima kasih, Ibu Ika. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya memperkenalkan moderator untuk acara webinar hari ini, saya memohon untuk para peserta membukanya, kasihkan acara di screenshot. Untuk kegiatan screenshot, saya mohon bantuannya untuk panitia untuk membantu mendokumentasikan. Terima kasih Bu Anastasia Cynthia. Kepada seluruh dosen, peserta dan panitia, boleh tolong menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Terima kasih.
Baik, akan saya mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Slide yang kedua, satu, dua, tiga. Terakhir, slide yang ketiga, satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC dan Anastasia Cynthia. Ya, terima kasih, Manitia Yurela. Baik, kita langsung mulai saja untuk acara webinar Skoma seri kedua ini, ya. Interior Design Strategies for Young Design. Interior Designer dengan speaker Bapak William K. Petty dari Hadi Prana. Dan untuk moderator hari ini, Ibu Mariana. Selamat siang, Ibu Mariana. Selamat siang, Ibu Cynthia. Ya, sehat-sehat, Ibu. Sehat, Bu Cynthia. Terima kasih. Baik, Ibu Mariana akan memandu acara selanjutnya, yaitu dengan narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu Mariana. Baik, terima kasih Ibu Cynthia atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan selamat siang kepada para hadirin, Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian yang sudah bergabung. Ya, saya Mariana akan menjadi moderator untuk sesi talk show dan sesi diskusi pada hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Agustina Ika, SKOMA merupakan kegiatan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Prodi Desain Interior FSRD Untar, tentunya untuk memfasilitasi pengalaman mahasiswa dalam belajar dan juga memahami pentingnya konsep skematik, mood board, dan juga material board. Ya, kegiatan SKOMA sebenarnya terdiri atas dua kegiatan. Yang pertama adalah seminar desain interior, di mana kami berupaya untuk mengundang para praktisi desain interior yang sudah berpengalaman untuk bisa berbagi pengalaman dan juga ilmunya, terutama dalam proses penyusunan konsep skematik. Dan kemudian untuk SKOMA, dilanjutkan dengan kegiatan workshop. Dan ini tujuannya untuk melatih mahasiswa agar mampu menyusun serta memadupadankan berbagai material interior, sehingga dapat menghasilkan desain yang lengkap dan juga aplikatif. Dan merupakan suatu kehormatan bagi saya hari ini, ya, berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Dan ini adalah dari Principal Interior Design PT Geraha Cipta Hadi Prana. Dan kita pasti semua sudah tahu ya tentang Hadi Prana, sudah banyak karya hebat yang dihasilkan dan sudah berkarya selama lebih dari 60 tahun di Indonesia maupun mancanegara. Dan untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik Interior Design Strategies for Young Interior Designer. Dan topik ini penting sekali ya bagi para mahasiswa dan juga para desainer interior untuk bisa membuka wawasan seputar desain interior dari narasumber yang inspiratif. Ya, ditambah lagi nanti setelah materi dari narasumber, kita akan bersama-sama mendengarkan product knowledge ya dari tiga produk unggulan yang tentunya wajib dikenal oleh desainer interior ya, yaitu dari CS Laminate, Your Laminate Solution, dan juga ada Fageti Natural Stone, dan juga Interni Asia dan Sexex Indonesia. Jadi tetap stay tune dalam sesi talk show dan juga nanti product knowledge serta diskusi. Dan jangan lupa mungkin para hadirin bisa membuat catatan-catatan singkat jika ada pertanyaan seputar topik nanti yang disampaikan, agar bisa kita nanti sama-sama diskusi bersama ya. Jadi para peserta bisa mengajukan pertanyaan pada saat sesi talk show nanti. Oke, sebelum saya membacakan CV dari narasumber kita, mari kita saksikan dulu ya tayangan video Hadi Prana Design Consultant. Selamat menikmati. To dwell therein like a king. In the sumptuous world of creative minds,
in the richness of geometry. Venturing on an endless journey of aesthetic exploration. Founded by Hendra Hadiprana, a continual visual and spatial discovery that transcends 60 years of time. Not to seek, but to find. Through a grand gate of Javanese keraton, a magnificent welcome that leads to the sacred center of pure stillness. Inspired by Indonesia's rich heritage, fueled with passion for the arts, intimacy with the ever-changing source of beauty in nature, and a deep understanding of the story elements in its finest details. Ability to transform visions. Marvel in creations not only pleasing to the eye, but to return us to our roots, history, and the culture that connects us to our past and each other. Honest romance, weaving built space with the land and the sky, triggering a fond memory, bringing us closer to our natural surroundings, as its truth whispers a long-forgotten story that stirs the heart. Rhythmic progression of ideas through levels of layers, each with infusions of meanings, accumulating strength as it leads to our calm inner center. A charisma, like magnetism drawing us in, establishing balance, a harmony with the world, asking us to linger, feel, experience, precision of choices in the crafted light and space. Traditional, eclectic, or contemporary. A harmonious composition in a living whole. A space that puts us at ease, revolving on an axis of symmetry, the invisible principle of graceful balance, from grand to intimate. Inviting us to move amongst its elements in discovery.
harmony between the dweller and architecture. Thus, a dwelling suitable for a king. This is the art of Hadiprana. Ya, sudah selesai ya. Terima kasih, Manitia, untuk videonya. Tentunya mengagumkan sekali ya video tadi yang sudah kita lihat, karya-karya hebat dari Hadiprana. Detail sekali dan harmonis ya. Jadi kita bisa sangat menikmati penayangannya. Baik, sekarang saya ingin membacakan CV singkat dari narasumber kita, Bapak William Kurniawan Pati. Selamat siang, Pak William. Saya coba bacakan ya, Pak ya. Nanti mungkin nggak bisa semuanya saya bacakan karena sudah banyak sekali CV yang Bapak William miliki, gitu ya. Dan untuk secara singkat, saya coba bacakan di sini di layar, bisa dibaca juga oleh para hadirin. Pak William untuk pendidikan desain interior ya, Pak ya, di Institut Teknologi Bandung ya. Jadi kalau Bapak lulus, saya baru kuliah nih kayaknya tahunnya ya. Oke. Kemudian banyak sekali award yang sudah berhasil diraih. Ini ada catatan di tahun 2017, HDII Award, ya, Best Interior Design Hospitality, Royal Tulip Gunung Gelis Resort and Golf. Ya. Kemudian ada juga nominee for the Best Interior Design Hospitality, Mövenpick Resort and Spa, Jimbaran, Bali. Kemudian ada juga Reka International Design Award, finalist for the Best Interior Design Hospitality, Mövenpick Resort, dan juga dari di sini ada Project Restaurant dan Cafe Award, ya. Ada juga winner of World Luxury Hotels Award, ya, dari Royal Gunung Gelis Resort, dan ada juga di sini ada winner Indonesia Leading Resort, ya, dan juga Property Guru Indonesia Property Award, winner sebagai Best Condo Interior Design, ya, Sudirman Suite Makassar. Dan juga ada banyak proyek yang sudah ditangani, mulai dari yang Indonesia maupun mancanegara, ya. Ini ada Hainan Yanfu Sport Park, Hainan, China. Kemudian ada Grand International Golf Club dari Kamboja, Women Hotel Hanoi, Vietnam. Ada juga di Jakarta, Le Gallery The Dietrich, kalau tidak salah sebut, ya. Ada juga head office dari Gudang Garam, Mayora, Bluebird, ya, dan juga resort dari Royal Tulip Gunung Gelis, ada Mövenpick Resort and Spa, Hard Rock Cafe, Bali, Pelataran Hutan Kota, ada juga di sini Ayodhya Resort, Golf Club Banyan Tri at Nipah Beach Lombok, dan juga Hotel Tentrem at Alam Sutra, ya. Nah, jadi ada juga banyak undangan yang sudah diterima oleh Pak William sebagai pembicara di berbagai seminar, sebagai pembicara maupun dosen tamu di juga di berbagai universitas. Wah, banyak sekali ya Pak William ya, untuk bisa membacakan seluruhnya. Kayaknya nggak sempat nih Pak waktunya. Nanti mungkin bisa lebih lengkapnya bisa cek sendiri ya dari Pak William. Oke, dan sekarang Pak William, terima kasih kembali. Pertama-tama saya ucapkan atas kesediaan Pak William untuk bisa hadir di dalam acara SKOMA yang kedua untuk FSRD Untar. Langsung saja ya Pak ya, kita hari ini mau bincang ya Pak ya, bercakap-cakap tentang kita ingin belajar dari pengalaman Pak William. Kita awali dengan pertanyaan yang mendasar dulu nih Pak Will, mungkin sejarah kehidupan nih Pak ya, bernostalgia sedikit. Berat. Ya, kalau boleh tahu Pak, apa sih alasan Bapak dalam memilih profesi sebagai interior designer gitu ya? Apakah memang sudah dari dulu direncanakan gitu ya, jauh sebelum Bapak mengambil program studi desain interior? Atau mungkin ada alasan lain yang bisa Bapak ceritakan? Ya, ini pertanyaan ini saya coba ajukan Pak William di awal, karena mahasiswa kita mungkin ada juga yang ketika masuk di semester awal agak terkejut nih Pak, untuk masuk ke dalam pendidikan interior ya, mungkin dari materinya maupun dari tugas-tugasnya. Nah, kalau Bapak William dulu bagaimana? Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat siang buat semuanya. Terima kasih untuk program studi desain interior FSRD Untar. Jadi ini kali kedua saya, setelah minggu lalu ya, tanggal 21 saya join berpartisipasi di The Talk.
Lalu juga thank you buat CS Laminates yang sudah memfasilitasi akhirnya saya bisa kembali lagi join ya setelah 5 tahun terakhir saya di 2016 berpartisipasi kontribusi dengan UNTAR. Lalu juga dengan teman-teman dari Pagiti, dari Interni Asia, jadi akhirnya kita bisa satu panggung lagi. Ini teman-teman lama saya juga nih, Bu. Gitu. Oke, menjawab tadi pertanyaan Bu Mariana, berat nih, karena tentang kehidupan. Gitu. Jadi, kalau ditanya latar belakang tentang profesi ini, kalau ditanya apakah sudah sejak awal saya ingin menjadi seorang desainer interior profesional, praktisi gitu ya. Kalau dilihat masa bakti saya sampai dengan saat ini, saya berkarir di interior profesional itu sudah memasuki tahun 20. Jadi sudah berjalan menuju ke tahun 21. Begitu. Ah, jadi awalnya gimana sih? Jadi kalau ditanya awalnya justru saya itu pengennya jadi atlet. Itu saya itu dari jauh kecil. Juga ya, Pak ya, atletnya. Jauh banget, makanya saya itu dari kecil kayaknya ngikutin gen dari ayah saya sih. Jadi saya itu dari kecil dari SD ya, dari SD itu udah suka olahraga itu. Karate, sepak bola dan lain sebagainya, basket juga gitu ya. Sampai dengan masih sampai masuk SMA juga masih passionnya tuh pengennya olahraga terus gitu. Sampai akhirnya ada satu saat teman saya ngajakin ikut bimbingan Villa Merah untuk bisa masuk ke FSRD ITB itu kan. Memang dalam perjalanannya saya itu suka sekali menggambar. Suka sekali menggambar. Dalam perjalanannya ketika masa-masa balita menuju ke masa-masa masuk ke SD itu saya sering sekali keluar kota Jakarta, Surabaya, Lamongan, Blora baik jalur darat maupun jalur kereta, mobil gitu ya. Itu saya melihat entah saya juga heran kok saya masih kecil itu belajar gitu senang apa suasananya rumah-rumahnya gitu ya aktivitasnya perbedaan-perbedaan tersebut gitu dan ada satu saudara yang kebetulan saat itu adalah seorang insinyur sipil kayak keren nih lihat gambar-gambar bawa kertas gulungan gitu ya oke deh tapi tetap masih pengennya atlet gitu sampai akhirnya saya masuk ke ITB terima saya ambil interior karena masih erat kaitannya dengan tadi desain-desain dan sipil tadi itu ya. Memasuki tahun ketiga baru saya serius. Bayangin tahun ketiga ya. Gitu saya serius bahwa oh ya udah ini passion saya, ini saya pengen di sini nih gitu. Lalu saya magang di Hadi Pranah, saya lupa antara di tahun 99 atau 98. Saya ketemu dengan mendiang almarhum Om Heng, founding father dari Hadi Pranah, Hendra Hadi Pranah. Kami biasa manggil Om Heng gitu kan. Mungkin ya Om Heng melihat ada satu atau dua atau tiga dari saya yang menurut beliau adalah ini kelebihan yang bisa masuk ke Hadi Pranah. Beliau menawarkan ke saya, William, yay kalau lulus. Om Heng itu kan lulusan Belanda, jadi kalau ngomong agak-agak Belanda gitu. William, yay kalau masuk kalau lulus nanti masuk mau nggak kerja di Hadi Pranah? Saya senang banget tuh, belum lulus udah ditawarin Hadi Pranah lagi gitu kan. Mau banget gitu. Februari 2001 saya join Hadi Pranah. Nah di situ jadi culture yang diterapkan di Hadi Pranah dan menjadi habit dan menjadi environment culture di Hadi Pranah adalah kami bekerja secara teamwork gitu. Gap antara atasan dengan bawahan, junior dengan senior itu hampir hilang, hampir seamless gitu ya. Apalagi dalam konteks pembelajaran dan regenerasi. Jadi di situ saya melihat gila saya benar-benar dibimbing baik dari lapangan teori dan lain sebagainya gitu. Di situ akhirnya saya semakin memantapkan bahwa ya ini adalah passion saya bahwa ini adalah dari sini saya mencari duit ibaratnya gitu. Karena di sini saya harus berkontribusi gitu baik terhadap diri saya terhadap akademis maupun terhadap Indonesia karena dulu nazar saya adalah ketika kalau saya lulus dari kampus saya pengen berbagi ilmu terhadap teman-teman di dunia akademis begitu sih. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau dilihat kontras, iya atlet banget gitu. Tapi itu masih ke bawah sampai sekarang. Gitu. Kehidupan saya setengahnya udah kayak menurut istri saya, lo udah kayak atlet lo gitu. Jadi saling melengkapi ya Pak ya, tetap nggak ditinggalkan hobinya tadi ya, atletnya ya, olahraga ya. Iya, jadi kalau ditanya sebenarnya profesinya apa? Sebenarnya kalau ditanya profesi saya atlet wannabe yang hobinya interior, jadi kalau ditanya begitu. Iya Pak ya. Oke, tapi tadi seru juga ya Pak bahwa ketika Bapak kuliah, magang, nah akhirnya mendapatkan
tawaran dari Om Hengnya sendiri untuk bisa bekerja nanti setelah lulus di Hadi Prana. Tentunya pada saat magang berarti penilaiannya pasti bagus ini Pak, semua nih ya dari pemberi pekerjaan ya. Akhirnya bisa percaya ya untuk bisa mengajak Bapak bergabung ya, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu Pak, kira-kira ketika Bapak kuliah ya, magang, seberapa sih keseriusan yang perlu ditunjukkan ya sehingga akhirnya bisa memperlihatkan bahwa Bapak ini punya skill gitu ya, skill yang bisa di yang inilah ya, yang bisa bertanggung jawab lah ya atas pekerjaan yang diberikan, seperti itu. Kalau ditanya keseriusan sih, saya bilang keseriusannya sangat serius, Bu. Jadi dalam arti pertama adalah itu yang akhirnya saya resume sampai dengan per hari ini ya, karena untuk magang di Hadi Prana pun juga prosedurnya more or less kurang lebih sama dengan prosedur pada saat apply sebagai karyawan Hadi Prana gitu. Jadi dilihat dari prosedurnya aja udah sama, seharusnya bobotnya nih kurang lebih sama berat gitu ya. Jadi nanti akan ada semacam sortir seleksi dari HRD, lalu dari HRD dilempar ke kami end user gitu ya, kepada desainer-desainer serial apa senior maupun kepada saya dan kepala departemen. Habis itu baru kami panggil untuk diinterview. Plus dengan dilihat track record akademis dan non-akademisnya. Berarti ya, udah bawa portfolio juga ya Pak ya waktu itu? Transkrip-transkrip nilai beserta dengan achievement-achievement, misalnya ikut sayembara apa, pernah ikut seminar apa, atau berprestasi di olahraga, atau di Miss, atau Abang None Jakarta, misalnya kayak begitu ya. Itu yang kami nilai juga, bahwa non-akademis dan akademis itu saling melengkapi. Nah, pada saat bisa di Hadi Prana pada saat itu tahun 99 atau 98 tersebut, saya jet lag banget, dalam arti karena passion saya, desain saya pada saat itu di era-era mahasiswa tersebut adalah modern. Masuk ke Hadi Prana itu yang sangat Indonesia sekali. Saya jet lag gitu kan. Tapi di situ saya melihat bahwa ini perusahaan gede, banyak karyawan gitu yang melihat desain-desainnya seperti itu, terus melihat sosok Om Heng seperti itu. Akhirnya itu berubah menjadi tantangan. Oh, saya harus bisa adapt sesuai dengan di mana saya berada gitu. Saya belajar, tanya segala macam sini sana, ngikutin kalau kata senior, kata yang waktu itu yang udah kerja gitu tuh. Saya bilang iya. Walaupun susah untuk proses penyelesaian. Tapi kalau ditanya serius, saya sih serius banget saat itu. Ya, makasih ya Pak Wil ya. Jadi memang bisa beradaptasi, menyesuaikan gitu ya, dan memberikan yang terbaik pastinya ya. Nah, ketika Bapak sudah selesai kuliah gitu ya, memang waktunya dulu untuk interior 4-5 tahun ya Pak ya. Kalau kurikulum yang baru ini memang memungkinkan untuk lulus lebih cepat nih Pak, 3,5 tahun ya. Iya, saya 5 tahun, persis 5 tahun, pas. 5 tahun ya, nah, jadi pastinya prosesnya juga kalau belajar dalam waktu yang lebih lama sama yang singkat, berarti yang singkat harus lebih banyak lagi nih effortnya gitu ya Pak ya, untuk anak-anak yang sekarang kuliah ya. Bisa dibilang begitu, tapi sebenarnya kan secara infrastruktur dan lain-lainnya juga sudah sangat mensupport untuk menuju ke arah sana, percepatan tersebut gitu, jadi cukup balance lah menurut saya. Cukup fair kalau bisa dibilang. Ya, betul ya Pak ya, kalau zaman dulu kayaknya jarang undang profesional ya Pak ya, sekarang mahasiswa berkesempatan langsung nih bertanya sama Pak William gitu kan, yang sudah eksis di profesi ya, seperti itu ya. Oke, sekarang boleh lanjut Pak dengan pertanyaan berikutnya. Ketika Bapak sudah masuk ke dunia profesi gitu ya, memilih karir sebagai desain interior gitu ya, hingga sekarang sudah ada di level principal interior design di Hadi Prana gitu ya Pak ya. Nah, boleh nggak Pak cerita mungkin tantangannya gitu ya, di dunia profesi di awal gitu ya Pak ya, awal karir sampai bisa sekarang di level ini gitu Pak. Ya, jadi kalau di Hadi Prana itu secara pekerjaan sebuah proyek 99,9% itu dilakukan secara teamwork gitu. Jadi mau proyeknya hotel sekian ratus kamar atau rumah tinggal, dikerjakan secara teamwork, di mana dalam satu tim tersebut ada senior dan ada junior gitu kan. Jadi proses pendidikan, proses pembimbingan, proses regenerasi terjadi di situ, dan itu yang masih kami pertahankan hingga sampai dengan hari ini gitu ya.
Nah, ketika saat itu Hadi Prana sebelum di bawah pimpinan oleh Ibu Mira Hadi Prana masih mengenal istilah board of designer. Jadi yang level tertinggi dari jajaran designer adalah board of designer. Jadi saat itu ada beberapa. Nah, jenjang-jenjangnya adalah dari junior dulu lalu masuk ke senior, dari senior pergantian pada saat itu sekitar tahun 2008 mungkin kalau saya nggak salah, Ibu Mira Hadi Prana masuk sebagai presiden director, and then pada saat itu masuk transisi ke era-era principal designer. Jadi di Hadi Prana itu ada principal arsitek, ada principal interior. Jadi interior diwakilkan oleh saya. Di buat kami berdua, kami ada advisor namanya strategic design partner gitu ya. Jadi untuk mencapai jenjang itu juga pastinya dilihat dari kompetensi si person tersebut atau calon yang akan mengisi posisi tersebut gitu ya. Jadi kompetensinya dilihat pasti nomor satu dari sisi desain, yang kedua dari sisi karakter, karena Hadi Prana sangat menjunjung tinggi sekali kapabilitas karakter dari setiap desainer atau setiap karyawannya. Jadi kami selalu mengalami training-training seminar mengenai karakter gitu ya. Jadi akhirnya itu saling melengkapi, soft skill dan hard skill. Jadi sampai pada era akhirnya saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi principal interior designer di Hadi Prana, ya itu yang saya selalu tekankan. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman junior ataupun yang baru-baru, jadi kalau misalnya mau membangun sebuah teamwork, saya suruh pilih skill apa karakter. Saya pilih karakter dulu. Karena sampai hari ini pun secara skill saya masih belajar gitu. Tapi karakter pada saat as a team kita nggak nyambung, nggak tektok gitu, nggak dapat chemistry-nya. Oh ini orang jago banget tapi diajak kerjasama susah. Wah susah, bakalan chaos ke proyek gitu kan. Jadi akhirnya saya pilih itu. Jadi perjuangan untuk mencapai level designer, ya apa, principal interior designer tersebut mungkin sampai dengan di level ini, di tahap ini saya sudah ketemu template-nya, sudah ketemu polanya gitu. Tapi dulu saya tidak berpikir mengarah ke sana, mencapai atau achieve ke level ini. Saya tuh cuma pengen proyek saya bagus deh gitu aja. Pengen saya proyek saya bagus, dikenal orang, diapresiasi sama yang punya proyek, diapresiasi sama kantor. Buat saya itu udah achievement tertinggi. Tapi ternyata itu ada plus point yang dilihat oleh senior-senior dan petinggi lainnya di mana, sampai akhirnya saya bisa di level ini. Dan akhirnya itu juga yang saya persiapkan, karena buat saya a great leader ya. Jadi beyond atau more than a good great leader, itu harus menciptakan another great leader lagi kan, bahkan harus bisa lebih. Jadi itu yang saya siapkan buat teman-teman junior saya untuk meregenerasi saya gitu. Jadi saya tuh udah kayak mempersiapkan, oh ini the next William, tanpa melupakan mereka punya karakter sendiri, begitu. Karena di Hadi Prana itu kami bekerja as a teamwork, walaupun ada satu lead designernya, kami tetap pegang ada namanya frekuensi desain Hadi Prana. That's why karakter desain Hadi Prana tuh walaupun ada benang merahnya, itu dia ada rupa-rupa approach-nya, rupa-rupa eksekusinya, seperti itu. Nah, itu kami diberikan kebebasan untuk berdiskusi, bersuara, menelurkan ide-ide gagasan desain gitu ya. Nah, di situ perkembangan kami itu mungkin yang menjadi signifikan perbedaan antara Hadi Prana dengan kantor konsultan lainnya, mungkin ya gitu ya. Jadi pertumbuhan seorang desainer dari Prana tuh dilihat dari si frekuensi desain itu sendiri gitu. Di mana as a principal saat ini benang merah desain itu yang saya jaga gitu. Tapi perkembangan mereka yang dalam koridor frekuensi desain itu yang saya coba boosting. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, catatan bahwa teamwork itu penting gitu ya, Pak ya. Jadi karakter dari seorang desain interior tidak lepas juga dari soft skill gitu ya. Dan tidak hanya hard skill. Nah, ini mungkin bisa juga jadi catatan buat mahasiswa sejak di kampus. Kita juga sudah mulai coba mengaplikasikan nih, Pak, tugas-tugas dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Nah, ini sebagai latihan. Nah, tapi kalau di kelompok tugas aja udah mungkin nggak cocok, berantem sana sini, wah kayaknya di dunia profesi sulit ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi sebagai latihan mungkin ya gitu ya, teamwork ya tadi ya. Oke, selain teamwork nih, Pak, selain soft skill tadi ya, karakter itu ya, bagaimana mungkin ada strategi yang perlu dipersiapkan secara lebih mendalam lagi, Pak? Apakah tentang pengetahuan tentang trend design atau material terkini, terupdate gitu ya, Pak, ya? Atau ada self-management
Ada lagi nggak catatan dari Pak William mungkin? Jadi pada saat masih ada mendiang almarhum Om Heng ya, jadi beliau tuh selalu bercerita. Oh, beliau tuh orangnya naratif, demen banget cerita ya. Jadi termasuk kalau tadi teman-teman lihat di 7 menit video Hadi Prana tadi, Om Heng ada bilang not to seek but to find gitu ya. Jadi itu salah satu yang saya pegang gitu. Jadi makanya Om Heng selalu bilang juga, lihat, ya kalau jalan-jalan ya, kalau kemana-mana gitu, misalnya ke luar negeri, ke restoran baru, ke hotel baru, gitu ya, ke orang, ke pasar tradisional, ke pengrajin-pengrajin, kamu rekam tuh ya, gitu, rekam, tanda kutip ya, masukin ke otak, masukin ke hati. Once kamu ketemu satu desain, satu proyek yang more or less sama, kamu bisa keluarin lagi, kamu bisa olah, gitu. Nah, itu yang menambah vocabulary kami. Dan saya terutama gitu ya, jadi itu saya juga lanjutkan ke teman-teman junior gitu. Jadi dalam kaitannya untuk menambah wawasan, mempersiapkan diri, menambah self-management dan lainnya, yaitu dari si vocabulary visioning. Tapi kalau ditarik ke belakang, gitu ya, kalau ditarik ke belakang, itu nggak akan terjadi kalau kita nggak punya passion sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau pada saat menentukan gue pengen jadi interior designer, ya karena sebenarnya terjadinya itu bagusnya itu kalau versi saya idealnya itu terjadi karena memang dia punya passion, yang kedua karena dia terpaksa gitu. In between kalau buat saya tuh yang gray area tuh yang bahaya tuh posisi-posisi bahaya gitu. Jadi ada orang yang setengah hati gitu. Kan kalau orang memang passionnya dia di situ pasti dia akan wah dia mau ngapain aja gitu. Ama orang tahu terpaksa. Contohnya kita ada saat pandemi seperti ini, mau nggak mau kan kita dipaksa. Kita dipaksa akrab sama teknologi, kita dipaksa sama Zoom digital version seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang akhirnya saya coba share ke teman-teman gitu ya. As a designer tuh lo passion atau lo kepaksa gitu ya. Lo dipaksa orang tua, lo terjebak di sini ya, itu another kind of terpaksa gitu ya. Tapi harus ada passion seperti itu. Lo harus lapar. Lapar gitu. Terus itu kalau lihat apapun, ya lo pelajarin seperti yang kata Om Heng itu. Karena kami di Hadi Prana tuh dididik dalam culture kalau ada sesuatu yang baru kami berkunjung, kami melihat gitu ya. Terus mungkin di saat pandemi ini jadi sangat-sangat terbatas dan terutama tahun lalu nggak bisa sama sekali gitu. Karena interior designer itu experience is something, experience is believing gitu ya. Seeing, touching, smelling, aktivitas gitu ya. Yang nggak bisa diperoleh dari Pinterest, nggak bisa diperoleh dari Netflix, nggak bisa diperoleh dari Instagram, nggak bisa diperoleh dari YouTube gitu ya. Itu experiencing langsung yang nggak bisa diperoleh gitu ya. Kita melihat aktivitas, smell, touching gitu ya. Terus nggak bisa digantikan. Nah itu kan orang yang punya passion tuh kalau anak sekarang kan kalau melihat misalnya istilah anak sekarang datang foto-foto cerita-cerita minum kelar pulang upload dan lain sebagainya. Tapi kalau lebih gitu ya, misalnya oh dia diem dulu gitu ya, belajar kan skala interior itu kan beda dengan arsitektur gitu. Arsitektur tuh skala urban lihat dari 100 meter oh itu bangunannya, skala pedestrian oh iya, skala drop off oh ini bangunannya. Tapi kalau interior mulai dari drop off, dari arsitektural tadi masuk ke dalam, misalnya bicara hotel lobby gitu ya, lihat suasananya, duduk di lobby 5 menit, 7 menit, mulai ngerasa aktivitas, vibe-nya, ya kan, experience-nya, baunya orang-orangnya mulai kerasa. Baru nanti lihat 10 menit berikutnya, ya mulai pegang-pegang tuh, bantalnya begini, mejanya begini, kainnya begini, cahayanya begitu, marmernya begini, lihat kanan kiri udah mulai kayak gitu tuh. Sama kalau saya lagi diajak istri atau lagi kita coba restoran baru, kafe baru, coffee shop baru gitu ya. Nah, saya coffee shop baru, saya yang ketok-ketok, garuk-garuk meja gitu ya. Ini ngapain sih orang ini? Awal-awal begitu, kan sekarang udah biasa ya. Gitu. Nah, kembali lagi, yang kedua atau yang berikutnya adalah profesi ini adalah profesi yang kolaboratif. Kita nggak berdiri sendiri. That's why saat ini kita ada CS Lamines, ada Interni, ada Fageti, dan ada pihak akademis Untar, dan ada teman-teman yang lain gitu. Kita nggak pernah berdiri sendiri gitu. Karena satu sama lain saling melengkapi, saling mensupport gitu. Jadi desain Hadi Prana bagus, ya bagus di kertas, tapi bagus hasilnya kan kalau sudah tereksekusi, sudah dipakai, sudah dirasakan dan sudah dapat apresiasi dari
pemakainya itu pada saat terjadi di execute kan, di execute itu kan kita juga ada kontribusi dari teman-teman lainnya, dari kontraktor, vendor, supplier dan lain-lain gitu. Jadi strategi-strategi seperti itu sih yang memang harus dipersiapkan sejak dini, awareness bahwa kita adalah kolaboratif, hungry, terus lihat sana sini. Itu juga yang membangun kita respect terhadap desain kita sendiri dan respect terhadap orang-orang lain, desain orang lain. Jadi pada saat Hadi Prana berkunjung ke tempat-tempat hotel-hotel yang baru, desain-desain yang baru gitu ya. Bukan hanya kamu belajar tentang desain, tapi kamu belajar, oh, desainer A execute-nya seperti ini, desainer B eksekusinya, approach-nya seperti ini. We respect them, gitu. More or less, kurang lebih begitu, Bu. Kira-kira menjawab, Mbak, ya? Ya, Pak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bayangkan, itu sebenarnya tahapan yang menyenangkan tuh, Pak, ya, jalan-jalan, ya. Bagi yang hobi jalan-jalan itu bisa nggak pulang-pulang itu melihat, mengamati suasana ruang interior yang dikunjungi ya Pak ya. Nah betul. Iya nongkrong. Menyenangkan partnya itu adalah yaitu bagian dari jalan-jalan ya, terlepas mau luar negeri, dalam negeri atau maupun masih dalam kota gitu ya. Iya. Ya berarti harus sering jalan-jalan nanti kalau sudah pandemi ya, mungkin ini kita juga akan mulai lagi apa ya, menjelajah ya gitu ya. Betul, betul. Karena so far itu yang nggak bisa di-convert ke digital kalau dalam perspektif interior ya. Ya, betul ya. Tadi Pak William juga bilang kita mulai mengamati, kita pegang, berarti lebih detail ya Pak ya pengamatan kita, dan juga mungkin harus melatih juga untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri ya Pak ya, lebih sadar lingkungan gitu ya. Sekitar kita, apa yang terjadi gitu ya, kita amati dan direkam tadi ya Pak ya, direkam bukan berarti bawa kamera terus kemana-mana, enggak ya Pak ya, gitu ya. Tapi dari mata, kamera yang alami kita, kita masukkan ke otak, seperti dari Pak William diolah, akhirnya nanti suatu saat mungkin bisa keluar lagi ya Pak ya, dalam bentuk aplikasi dalam desain-desain kita ya, seperti itu ya. Oke, menarik sekali Pak Wil ya, jadi catatan juga nih buat kita ya, untuk bisa mendapatkan experience ya, dimanapun kita berada, untuk menambah tadi ya vocabulary ya, kemudian wawasan kita dalam mendesain ya, itu ya. Dan tadi Pak Wil berkaitan dengan teknologi ya, digital ya. Sekarang kan digital era nih Pak ya. Digital era, segala sesuatu serba digital gitu ya maunya. Nah, sekarang kira-kira apa sih Pak pengaruhnya? Ini yang error saya apa Bu Mariana ya? Co-host bisa muncul? Ya, sepertinya Bu Mariana terputus, Pak Wil. Oke. Boleh kita tunggu sebentar ya? Ya. Atau saya jawab aja lah dulu daripada kosong. Ya. Jadi kalau terkait dengan halo Bu Mariana sih, kesannya masih ada gitu. Terkait dengan era teknologi atau pandemi saat seperti ini, yang dimana kita sepertinya dipaksa untuk semakin akrab, semakin aware terhadap keberadaan teknologi tersebut, sebenarnya sudah terbangun pada saat kita banyak nonton film-film bangsa kayak Avengers, kita banyak nonton film-film, kalau suka film ya, Star Trek gitu ya, yang dimana dulu itu masih kayak keren-keren, tapi sekarang tuh lambat laun kayaknya cepat atau lambat akan kejadian nih kayak gitu. Jadi kita dipaksa, bagus juga kalau menurut saya, mau nggak mau kembali lagi kan tadi ada kata terpaksa gitu ya, akhirnya kita akrab di dengan era digitalisasi. Cuma memang digitalisasi itu yang patut di aware sejak dini adalah nomor satu price, ada harganya ya gitu. Kita menghargai bahwa orang-orang di balik peneluran gagasan atau karya-karya yang teknologi tadi itu kan ada orang yang penuh dengan mastermind dan alat-alat dan sebagai infrastrukturnya. Ya contohnya Elon Musk Pak ya, dengan Tesla-nya dia gitu ya. Makanya that's why dia jadi orang terkaya kan sekarang saat ini gitu. Ada harga gitu kan, karena ada rupa, ada fasilitas dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah sometimes atau mostly digital itu kan ada lifetime-nya kan, tahun dua tahun dia akan berganti, jadi kita harus mesti updating dan lain sebagainya. Paling gampang smartphone lah ya,
sekarang udah keluar yang 13 misalnya gitu kan, dan sebagainya. Jadi kita harus adaptif terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi kaitannya ya itu Zoom atau yang lain-lain, yang banyak platform-platform lainnya, tapi yang adaptif terhadap desainer so far ya, so far dalam platform digital atau teknologi tersebut untuk diskusi dalam konteks desain dan dunia kreatif, menurut saya yang paling reliable, yang paling approachable adalah si Zoom itu. Karena saya bisa coret-coret, saya manusia coret-coret gitu. Tapi memang kendalanya adalah pada saat menyampaikan gagasan, menyampaikan persepsi ide desain yang belum bisa disampaikan melalui digital. Karena itu gimana ya, kalau dulu zamannya masih WFO, saya duduk kan di hari perana di ruangan saya tuh, saya nggak dalam ruangan tapi space. Jadi saya tinggal panggil A, B, C gitu kan, kumpul sini duduk, saya coret-coret, kalau nggak jelas saya buka monitor saya, ada dua monitor nyala, saya jelasin iPad, terus ngobrol udah cepet diskusinya. Tadi kalau nggak nanya tinggal coret-coret, sekarang kan kayak ada kendala jarak fisik kan ya. Jadi itu yang masih jadi PR terberat buat saya, terutama pada saat menyampaikan gagasan-gagasan ide baru yang harus disampaikan melalui format Zoom atau digital seperti ini. Itu yang masih jadi tantangan, itu satu. Terus kalau misalnya mau bikin sesuatu juga, kalau di kantor kan tinggal panggil, tinggal buka, klik-klik, ini mesti atur waktu dulu, karena kan nggak tahu jadwal yang kerjaan mereka seperti apa. Saya mesti susun materi dulu, saya sampaikan screen sharing, aduh, prosedural. Tapi mau nggak mau, kembali lagi, kita harus cari caranya seperti itu. Mungkin yang berikutnya adalah yang belum bisa di-convert ke digital, so far memang belum bisa. Bagaimana select composing arranging material board? Karena jauh-jauh sebelum corona, saya selalu anti yang namanya jangan pernah approval material melalui foto. Gitu. Enggak bisa ketebak gitu ya. Kalau bicara interior, terutama dalam konteks proyek-proyek di Hadi Prana yang tadi sudah sebagian disampaikan di 7 menit video di awal tadi, kan material itu, contoh tadi ada juga di videonya dari teman-teman interni, dari teman-teman CS, dari teman-teman Sagieti, bagaimana cahaya, lighting itu sangat berpengaruh sekali terhadap surface, terhadap texture, terhadap pattern, terhadap visual dari suatu material. Cahaya, baik itu daylight ataupun yang natural light ataupun yang artificial light, ya kan. Terus tadi lihat video juga kan ada yang pegang-pegang seperti itu. Material itu sesuatu yang tactile, sesuatu yang mesti ada unsur rabaan, sentuhan, garuk-garuk kayak gitu. Yang bagaimana kalau teknologi digital belum ke comfort itu tuh masih bingung gitu. Asistensi satu material, kalau potongan cutting 10x10, apakah itu merepresent the whole character pattern dan lain-lainnya apabila dalam satu ukuran penuh, misalnya kain dalam satu ukuran modul kain HPL dalam 1x120x240, marmer dalam ukuran slab gedenya ya kan, yang bisa seukuran mobil seperti itu. Itu baru satu. Kalau ketika dia dikompos dengan material-material lainnya, saya selalu bilang sama teman-teman, lihat tuh 360 derajat putar. Benar-benar kita fisiknya muter atau materialnya diputar, diriin, dimiringin, ditegakin, ditidurin. Jadi itu saya bingung, oke, saya kalau ini ada orang Zoom lagi di sini, hey Zoom, bantu dong, gimana caranya untuk mengkonvert ini nih gitu. Ini. Wah, gila. Misalnya CS kirim sampel, ya udah oke, kirim sampel. Tapi kalau ini mau lihat apa ada di e-katalog kita, aduh, nggak bisa. Itu teman-teman interni gitu ya, pakainya difotoin, ya oke, difotoin. Tapi kan mesti data, mesti pegang gitu ya, mesti gini-giniin gitu. Belum. Kalau yang si digital ini, so far begitu Bu. Sorry untuk mengisi kekosongan. Maaf ya Pak ya, tadi WiFi saya ternyata gangguan. Ini tantangan dari Pak ya. Kuotanya habis kali Bu. Ya mudah-mudahan bisa lebih lancar. Oke Pak ya, setuju ya bahwa harus pegang langsung ya Pak ya, material ya. Sulit diwakili oleh hanya foto tadi ya. Kemudian Pak, tadi ya berarti kalau untuk
profesi ya, desain wajib punya library ya, library atau tadi ya, dukungan dari supplier-supplier material untuk bisa backup ketika kita membutuhkan sampel dan sebagainya ya. Tapi kadang sulit nih Pak untuk mahasiswa nih ya, untuk bisa dapat sampel material. Kalau saya zaman dulu tuh sampai seperti apa ya Pak, kayak mulung gitu ya Pak, cari-cari di toko-toko gitu ya. Nah jadi kalau ada sampel yang nggak kepake lagi gitu ya, atau yang udah discontinue, wah itu seneng banget tuh Pak, dapat harta karun tuh ya namanya. Betul, ya. Betul. Gitu. Dapat potongan marmer sekotak aja wah udah bahagia banget. Betul, gitu. Betul. Itu saya alami juga tuh di era-era saya dulu tuh tahun 90-an. Ya, tapi memang ya seperti itu ya Pak William ya prosesnya ya. Karena kan namanya kita masih mahasiswa, belajar mungkin beda dengan Pak William yang setiap ada material baru diupdate ya sama suppliernya langsung kirim ke tempat Pak Wil gitu kan ya. Ya, mungkin itu ya makanya suka duka mahasiswa dinikmati aja, nanti saat dunia profesi pasti akan lebih mudah ya untuk bisa mendapatkan banyak sampel-sampel material yang lebih lengkap ya. Tapi beruntung Pak di Untar sebenarnya ada juga sih studio untuk material ya. Tapi ya butuh dukungan juga ya memang dari banyak supplier untuk bisa update juga perpustakaan kami ya, seperti itu. Ya. Oke, terus Pak, apakah ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan ya dalam kita mengaplikasikan material ketika kita merancang sebuah interior, terlepas dari mungkin jenis-jenis proyeknya, tapi berkaitan dengan tema atau gaya desain ya yang kita terapkan dalam konsep desain. Contohnya kita mau mengangkat soal budaya nih Pak, tapi nggak mau berkesan jadul gitu ya, atau ketinggalan zaman. Nah, kira-kira gimana tuh Pak untuk bisa mendapatkan hasilnya sesuai dengan harapan kita dalam mendesain? Iya. Dari Pak William mungkin. Jadi jawabannya more or less atau sekian persen terjawab tadi di pertanyaan sebelumnya, itu terjawab ketika wawasan desain kita, library desain kita, kazana desain kita sudah banyak atau sudah cukup, Bu. Jadi pada saat gue ada proyek seperti ini nih, misalnya resort gitu ya di Ubud gitu, pengen lihat, oh ini nggak pengen terlalu modern, nggak pengen terlalu kuno gitu, kayaknya pernah lihat nih yang kayak begini, entah di mana gitu, begitu kayaknya pernah lihat, kayaknya pernah nemu, kayaknya pernah datang, kayaknya pernah megang, udah langsung diolah gitu ya. Itu satu yang harus kita perhatikan, kazanah desain kita, library desain kita, banknya kita tuh semakin banyak kan, oh semakin tahu gitu. Yang kedua, as a teamwork, belum tentu saya as a, yang paling tua, paling senior, paling update, tapi ternyata dari junior saya, Pak, saya kemarin saya kesini-sini nih Pak, nah kembali lagi ternyata dia punya bank yang lain yang saya nggak punya gitu, Pak ini gini-gini nih, saya kemarin lihat di majalah, saya kemarin ketemu teman saya gitu kan, atau kemarin saya ketemu sama supplier siapa nih, vendor siapa, saya diupdate sama dia, itulah gunanya teamwork. Nah udah, disitulah kita terjadi diskusi saling update satu dengan lainnya. Nah, bahwa supaya tidak terlihat jadul, ya kita bukan di dalam tim tersebut. Ini approach-nya, eksekusinya mau ke arah mana, konsepnya mau ke arah mana, gitu kan ya. Tapi sebenarnya update aktualnya yang paling aplikatifnya adalah ya dari teman-teman vendor tersebut, gitu ya. Jadi di situ yang sometimes, akhirnya jadi template saya terhadap diri saya sendiri dan ke junior-junior saya. Dan ini yang selalu saya sampaikan berulang kali ke teman-teman vendor gitu ya, kalau ketemu saya. Di Hadiprana, interior Hadiprana, kalau ketemu satu material, ketemu teman-teman vendor, untuk mengolah satu material, itu pasti akan diapa-apain. Prinsipnya begini, Hadiprana pakai material A dari supplier B. Desainer lain pakai material A dari supplier B, sama. So what's the different? Di mana value-nya ketika orang tersebut meng-hire atau berkolaborasi bekerjasama dengan Hadiprana di proyek tersebut? Tahu ternyata di proyek A, di proyek B, di manapun si desainer lain pakai si vendor sama ya pakai material itu. Nah ini yang saya tantang ke diri saya sendiri, ke junior dan ke teman-teman vendor. Ini material masih bisa diapa-apain nggak? Saya selalu bilang gitu, ini material masih bisa diapa-apain nggak? Gitu. Jadi saya stretch lagi tuh, idenya saya stretch lagi tuh dari teman-teman vendor gitu. Karena begitu
misalnya study case, saya pinjam dulu nih dari teman-teman CS Laminates. Hadi Prana pakai material A dari CS Laminates. Tapi begitu dieksekusi dipakai di proyeknya, ternyata A-nya itu di laser cut, ternyata A-nya itu dipotong, ternyata A-nya itu ditumpuk-tumpuk, ternyata A-nya itu di... Terpas ada orang lainnya, ini mah materialnya siapa gitu kan? Oh, material CS gitu kan? Kok kayak gini? Oh gitu, dia sama desainernya dia apa-apain? Gitu. Itu yang akhirnya menjadi distinctive value atau perbedaan. Oh, bahwa ini dikerjakan sama Hadi Prana, bukan kantor konsultan lain. Ya. Tanpa mendiskreditkan dan with all due respect dengan kantor konsultan lain. Ya, gitu. Tapi yang menurut saya, menurut kami, ya ini yang akan menjadi perbedaan kami dan kami coba untuk stretch itu. Dan ibarat ibu pesan bakso, mau dari manapun sama kan. Gitu kan. Tapi begitu baksonya dipakai sama dia nih, kok bisa jadi beda rasanya gitu kan. Misalnya analoginya bakso, soalnya ini lapar kita gitu, belum makan siang. Gitu. Pak ya baksonya ya, oke. Okay. Yeah. Ya, baik Pak ya. Jadi ternyata menarik bisa berbagai variasi aplikasi gitu ya Pak ya, tentunya dengan trial dulu ya Pak ya, dicoba dulu di labnya Hadi Prana gitu ya Pak ya, untuk bisa mendapatkan hasil. Labnya Hadi Prana lebih ke lab otak sih Bu. Nanti lab sebenarnya ya dari teman-teman vendor atau kontraktor tersebut gitu ya, akan trial and error. Trial and error itu proses penting tuh, R&D-nya gitu lah ya. Karena di posisi saya as a principal sekarang, 40% pekerjaan saya adalah R&D Bu. Jadi that's why selalu lihat, mencoba melihat peluang-peluang baru, posibilitas-posibilitas baru gitu ya. Either itu applicable atau enggak gitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya untuk sharing tentang pengalamannya. Sekarang untuk di Hadi Prana sendiri Pak, apakah ada ini ya, ada... Hilang lagi beliau. Ada apa? Sepertinya sedang badai, Pak Will. Ada apa? Coba boleh dilanjutkan, ada apa? Ya, Bu Cin. Iya. Kenapa dengan Cita juga boleh? Ada, C. Saya dengan Cita. Pak Will, mungkin yang tadi kita juga sudah Pak Will jelaskan, berarti ketika kita menerima suatu apa material yang supplier sudah berikan kepada kita, sebisa mungkin itu bisa jadi ciri khas dari ketika apa kita sebagai desainer ya Pak Will ya, si material itu bisa diutak-atik, bahkan mungkin tadi Pak Will bilang di konsultan A dibikinnya seperti ini, di konsultan B seperti ini. Jadi itu merupakan hal-hal yang sangat ya Pak Will ya, dalam apa ya istilahnya, dalam kita menentukan desain satu material, kita mengaplikasikan suatu material di proyek ya Pak Will ya. Iya, betul. Jadi kan prinsipnya pada saat kita menggunakan prinsip ya, pada saat menggunakan sebuah material, let's say ya hari ini karena ada teman-teman dari Laminates, dari marmer dan dari kain, ya sudah. Misalnya dari kain, buat dekoratif pillow, ya sudah. Mau William yang pakai, mau yang desainer A pakai, ya udah dekoratif pillow, ukuran aja udah bentuk beda. Tapi that's the material, ya udah begitu. Mau dari teman-teman CS juga begitu. Mau sebagai top table food court di ini, tentang dari ada teman dari mau dibikin coffee shop note, ya udah selesai begitu. Kalau kita bicara si material tersebut ya. Tapi kalau ada effort lebih gitu ya, ini material diapa-apain gitu ya. Oh gila ya tuh orang bisa diginiin. Oh gila ya tuh si ini ternyata bisa. Maksudnya yang satu gilanya si di sana atau gilanya si vendor nih. Bisa ya, diginiin gitu ya. Iya unik nih. Siapa tuh desainernya? Kan gitu ibaratnya. Berkaitan material Pak Pawel, tantangan selanjutnya kan paling sulit kalau bikin menawarkan mood board gitu, kalau bisa jangan foto. Lalu saya mungkin pernah bilang juga, men-sharing kepada mahasiswa, bahkan hal yang penting dari material adalah bagaimana kita merasakan feel-nya dari material tersebut. Nah ini gimana ya kira-kira Pak Will, dalam kondisi sekarang gini,
kita bisa merasakan, walaupun kalau kita secara offline kita bisa melihat 360 derajat itu materialnya, tapi sekarang dengan keadaan offline kita bahkan mesti harus mengatur jadwal janjian ketemuan, lalu habis itu kita harus ini dengan siapa, lalu misalnya seperti apa. Nah ini untuk membuat feel dari material itu bisa keluar tuh gimana ya caranya, adakah solusi atau saran yang mungkin selama ini Pak Will bisa dilalui selama pandemi ini? Ibu, suaranya agak putus-putus tadi, ada beberapa, jadi saya coba jawab berdasarkan sepengetahuan dan sependengaran saya aja tadi ya. Jadi sebenarnya juga sekian persen sudah terjawab tadi di pertanyaan sebelumnya. Jadi memang so far the ideal part atau the ideal answer atau the ideal solution untuk saat seperti ini so far belum ada. Tapi bagaimana kita mengakali atau coba menjembatani itu adalah dengan cara nomor satu, si material-material board tersebut yang sudah kami, ini konteksnya pada saat kami mesti deliver ke klien ya, melalui format PDF atau digital lainnya, foto-foto material tersebut kami susun dalam material board asli, jadi seperti layaknya kami presentasi offline, lalu kami foto dalam beberapa sudut pandang angle gitu. Dan setiap dari materialnya sendiri secara per unitnya, per piece-nya itu ada fotonya juga sendiri-sendiri dari masing-masing angle. Jadi let's say marmer A itu sebenarnya kalau dalam satu folder dia punya 4 angle, punya 5 foto gitu untuk memahami itu. Karena kalau memang semua transfer idenya melalui digital ya satu-satunya solusi saat ini baru di situ untuk kami gitu ya. Makanya saya coba tantang nih kalau Zoom. Halo Zoom Indonesia. Kalau ada di sini bisa kasih usulan gitu ya. Tapi kalau memang akhirnya material tersebut di-deliver ke klien, ya akhirnya itu udah jadi the best solution ya, walaupun itu the classic way gitu. Iya, maaf nih Pak Wil. Masih PR bersama nih. Satu wilayah sama Ibu Cynthia, ada badai lokal di tempat kami nih Pak, kayaknya gangguan. Okay. Cukup kencang lagi hujan. Okay. Saya pikir kuota habis Bu, saya mau kirim nih paket data. Boleh juga sih Pak, itu Pak. Oke okay, Pak Wil ya, terima kasih. Tadi mungkin ada yang mau Bapak sharing bersama kami dalam berkaitan dengan proses penyusunan material gitu ya Pak ya, dan pengaruhnya terhadap proyek, mungkin real impact-nya ya, ke proyek real yang selama ini ditangani dengan material board yang disusun gitu ya. Saya dapat jatah waktu berapa ya sisanya? Silakan Pak, dari panitia masih kita bisa. Ada berapa menit? Karena ya. saya selalu pasang ini timer. Ya. Mungkin, ya, mungkin 15 menit, Pak. 15 menit, boleh, Pak. Ya? 15 menit, ya. Waduh, saya pikir 2 jam. 2 jam, ya, Pak. Boleh sih, kalau 2 jam. Oke, saya coba share screen ya. Jadi, saya ada dua sesi, dua file. Saya file pertama adalah more or less visual dari obrolan kita. Karena tadi kan semua verbal, ya. Kita membayang-bayangkan kayak gimana. Jadi, itu sesi pertama. Sesi kedua, lebih ke sharing proyek. Jadi, mudah-mudahan bisa dapat dalam kurun waktu 15 menit tersebut, mudah-mudahan. Baik, Pak. Nanti kalau over nggak apa-apa, Pak Will. Ah, iya, Pak. Kalau over jangan dipotong dari ini saya ya, dari visa ya. Ini saya nggak bisa, ini. Oke, mungkin dari host. Oh, bisa, ya, bisa, sebentar, bisa, Pak. Bisa. Oke. Okay. Sudah kelihatan? Okay, ya, sudah, Pak. Ya. Oke, jadi ini adalah yang sesi satu, di mana lebih bagaimana visual. Jadi agak random karena memang kan jawabannya tadi kan ceritanya kan juga tidak kita melanglang buana lah ya. Jadi ketika ditanya tentang ini gimana menceritakan skematik desain pemrolan dan material itu, saya sih bingung ya. Karena udah jadi template sehari-hari, begitu suruh diformulasikan dalam sebuah aturan, sebuah runutan, saya bingung gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kebingungan saya. Tapi kembali lagi, bahwa
Ini konteksnya yang difaal ini adalah bagaimana kami bekerja di Hari Prana dalam penyusunan atau mengapresiasi si material itu sendiri. Jadi konteksnya adalah pada saat melihat material itu sendiri sebenarnya adalah dia bisa jadi ide dari desain secara keseluruhan. Atau dia adalah pertanggungjawaban dari setiap 3D yang kita keluarin. That's why kita mesti melihat the material itself gitu ya, as a beyond dari material, bukan hanya sekedar material top gitu ya, atau cutting sample gitu. That's why pemikirannya harus lebih luas, angle penglihatan juga harus lebih luas. Jadi saya menganalogikan ini yang lagi hit sekarang. Perspektif ini tuh bagus buat saya. Jadi bagaimana itu yang saya ajarkan, tuh melihat perspektif desain, lihat perspektif desain tuh material tuh mesti variasi gitu niatnya, multi holistic approach ini. Bagus angle-angle-nya buat saya. Ini gitu ya. Itu yang saya latih. Lu lihat gitu, desain lihat material tuh multi holistic, multi angle gitu. Tapi anyway apapun itu akhirnya si di desain dan material tersebut adalah part of puzzle kayak menurut saya. Jadi itu dia akan complete each other. Kalau enggak akan ompong satu gitu. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Terus kalau diteorikan seperti apa? Ya connect, combine, and compose. Di dalam tahapan itu sering terjadi yang namanya improvisasi dan inovasi. Jadi kita nggak menutup, nggak rigid banget dengan teori ini. Ini sebagian proses. Jadi ini ada pada saat kosong gitu ya, salah satu study case. Ini mulai prosesnya. Ini kira-kira 3/4 jadinya. Ini suasana chaos gitu ya. Bagaimana actual. Jadi ini nggak diedit, nggak di kamera 360 nggak gitu ya. Ini actualnya foto sudut-sudut. Di mana terjadi kekiasan tersebut di masing-masing grup desainer per proyeknya. Ya, gitu. Ya? Nah, dapurnya ya? Ya, dapurnya. Jadi dapurnya nggak bagus loh, ya begini. Atau ini, jadi ketika Pak mau diskusi dong, atau saya tiba-tiba melihat gitu, mampir ke meja, itu kayak bagus. Ini buat mana gitu? Karena saya nggak terlalu update gitu. Oh, bagus ini. Baru saya komentarin ini. Lihat 3D-nya, kita lihat 3D-nya. Oh, saya coret-coret. Kombinasi dengan material lain apa? Baik warna, tekstur, seperti apa? Oh, kayak gini, Pak. Dikasih lihat. Oh, ini. Ah, ini Mas Ogi hafal banget nih foto yang kanan. Nih. Gitu. Jadi, ketika kami membawa material board untuk didiskusikan, untuk didevelop, atau untuk dicarikan oleh teman-teman vendor, study case di sini adalah dari teman-teman interni. Ini adalah proyek kami renovasi hotel bintang 4 di Kota Baru Parahyangan. Kami itu cari dulu di kantor, kira-kira seperti ini. Ini ada denahnya, oh tunjuk-tunjuk, kayak gini-gini. Gitu. Baru dibawa nih ke interni di sini. Bu, ini cari dong, gini-gini. Udah disiapin sebenarnya 3-4 hari sebelumnya gitu. Jadi jangan dilihat, oh ini bagus nih, cepet nih prosesnya, tidak gitu. Jadi ini ada semingguan nih prosesnya. Baru nanti habis itu panggil, udah kayak bos aja. Panggil, siapnya kapan nih untuk kesini nih? Oh iya, hari siap-siap gini. Tolong disiapin semuanya. Jadi di belakang ini yang nggak kelihatan fotonya tuh tim interni tuh udah ngegelar hasil seleksi dari tuh ada si ibu di belakang tuh ya. Gitu. Ini ada udah disiapin sama dia tuh prosesnya ini pengganti ini. Karena kadang-kadang jujur. Saya berkarir 20 tahun. Pekerjaan paling susah, paling menuntut emosi, konsentrasi tinggi itu adalah milik klien. Saya nggak, entah aneh tapi nyata, tapi benar. Bukan ngedesain, tapi milik klien. Milik klien, benar. Milik klien. Gitu. Gak bisa dioper ya Pak ya, biar interni aja yang pilihin ya. Gak bisa ya. Saya lihat dulu, gak cocok nih, buka lagi yang lain. Ntar udah balik-balik, coba lihat buku yang tadi. Gitu. Itu pekerjaan paling sulit. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di kantor gitu ya, mau asistensi klien itu pagi ketika saya masih fresh, belum terdistract dengan proyek-proyek dan kerjaan lainnya, emosi saya masih bagus, saya baru keluar sarapan gitu. Atau ini the best view ketika lagi break lunch di restorannya Fagetti, lihat ke hamparan material, udah kebayangkan gila, gua harus sono ke kanan, ke kiri, seperti digelar di tengah, gitu kan, terus saya jalan lagi, pilih-pilih, gitu. Dan pada saat kunjungan, konteksnya bukan hanya proyek ini, tapi berpikir untuk library yang di mana, proyek lain, gitu kan, ini bisa begini, ini bagus nih.
kalau udah namanya digelar, kadang-kadang kita tanya ini proyeknya siapa? Oh, si desa mereka. Oh, bagus juga ya, gitu. Gitu. Oh, ini adalah proyek rumah tinggal. Jadi penyajian akhir dari hari kerana adalah seperti ini. Kayaknya udah matang ini Pak ya, masakannya. Ya, sudah siap saji ibaratnya gitu. Ini yang ala Hadi Prana ya, rumah tinggal. Atau ini juga proses desain. Jadi masih berupa ide-ide gagasan desain, bikin shell-nya, bikin masanya, lalu ditransfer ke material, jadinya seperti ini. Saya juga heran begitu bikin begini, kok ada aja dokumentasinya ya? Terus ini juga, metodologi desain yang sebelumnya minggu lalu saya sampaikan di Ide Talk, itu nggak full rigid, kaku, nggak bisa diterobos dengan hal-hal lain. Jadi berpikir desain di dalam dunia praktis itu ternyata overlap. Jadi pada saat mendesain itu, saya udah mikir, wah ini materialnya harusnya begini-begini nih. Nah ini proses ketika ada sebuah sayembara kantor. Ini sketsa-sketsa saya, coretan-coretan saya. Nah, ini adalah hasil jadinya, hasil akhirnya. Yang sudah jadi execute dalam 3D rendering plus dengan mood board. Jadi pada saat itu karena konteksnya sayembara, kami kirim file digital dulu, ya sudah dibikin mood board-nya. Tapi coba yang paling realistis, paling bagus lah material-materialnya gitu. Yang high res, kurang lebih seperti itu. Disusun seperti ini. Atau ini. Dalam satu atau dua tahap lainnya, ketika kita sudah di level tertentu, atau dalam konteks ini adalah saya, gitu ya, kita kadang suka diajak, Pak, tolong bantuin dong, kita punya showroom nih di sini, gitu ya, adalah sebuah showroom wallpaper, tolong susunin dong. Jadi kayak visual merchandiser. Gitu. Bahwa pemahaman beliau atau pemahaman saya, bahwa ini material wallpaper tuh kayak begini-begini, tolong dong dibantuin. Gitu. Sebenarnya, untuk default setting mereka, ya akhirnya bisa fotogenik juga. Oh ini, ya funnya pada saat kita sudah ini foto sekitar jam 7:30 malam kayaknya nih, ketika ada proyek kita harus diharuskan oleh pihak owner untuk studi di vendor-vendor lainnya untuk kategori marmer. Udah capek, mau sepeda, saya genjot aja sepeda, yuk kita cari. Lihat tuh, ini outdoor, ini sebenarnya gelap, juga udah gelap total, udah nggak ada karyawan, muter-muter naik sepeda. Berusaha untuk fun, enjoy di setiap saat. Ini ketika kembali lagi ke showroom-nya Fagetti, milih-milih marmer, digelar, gitu ya. Terus ini bongkahan-bongkahannya, saya selalu amazed, gitu. Itu bongkahan segede mobil, dipecah-pecah, menjadi kayak gini, wah keren. Untung nggak harus diangkat manual ya Pak ya, itu ya. Iya. Bayangkan kalau dulu orang bikin piramid atau apa, ya kan, seperti itu. Atau ini, bahwa ya itu, ini kalau di detailin ya, karakter material Hadi Prana itu ada tekstur, ada pattern, warna-warnanya seperti ini nih. Atau ini juga sekitar, saya lupa tahun berapa, berkunjung ke Shanghai. Ya ada showroom wallpaper kok lucu ya showroomnya ya, dia kayak co-working space, kayak coffee shop gitu. Tampilannya nggak kayak toko pada umumnya, menarik nih. Cara dia men-layout, mendisplay barang-barangnya, perintilan-perintilan detailnya, lucu nih buat saya nih. Oh ini, jika iseng-iseng, lagi bosan, lihat ke bawah, ini material lucu ya. Kok sama sepatu saya foto aja, ini lucu nih gitu. Oh ini, suasana pada saat peak hour, peak moment, ketika lagi mendesain buat persiapan materi presentasi gitu ya. Ya semua kebuka, material, layout, 3D, hard copy, dan soft copy. Wah, semua kebuka. Oh ini, mempertanggungjawabkan bahwa renderan dan desain itu benar-benar terwakilkan oleh material board yang akan kita sajikan ke klien. Oh ini, bikin pattern, melihat yang udah ada, warna-warnanya, posibilitas-posibilitas lainnya gitu ya. Saya cita-cita saya pengen pakai laser cut atau kerawangan atau lattice works dari kaca gitu. Atau ini keseharian kita
mungkin di era 7 tahun belakang ini kan berdoa melalui handphone kan ketika memulai suatu proses makan. Berdoa mulai, ya cepret-cepret gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah the art of composing material, selecting, nyusun gitu. Ini artwork, part of my job juga gitu, untuk oh ya artworknya perlu digini-gini lagi, walaupun di Hadi Prana ada departemen special artwork ya. Gitu. Kembali lagi, artwork pun saya selalu bilang itu, ini masih bisa digini-giniin loh. Jadi buat teman-teman vendor jangan berkecil hati kalau William tuh selalu mintanya diapa-apain gitu. Ini catatan-catatan kecil yang saya buat ketika lagi berkunjung ke proyek. Gitu. Tanda tangan, foto. Oh ini. Another level, ketika kita sudah mencapai level tertentu gitu ya, kapasitas pemahaman desain dan material kita, kita bisa diajak kayak ini dari teman-teman Fageti berkolaborasi dengan Hadi Prana untuk mendesain busnya Fageti di Double Tech 2018 ya, kalau nggak salah. Kan seluruh materialnya marmer. Ya, ya keren banget kipas ya. Tangga-tangganya. Ambil temanya waktu itu dari film, inspired by film Great Gatsby. Hmm. Ini juga, apa, manekinnya juga dari marmer. Detail-detail patternnya semua yang marmer. Atau ini ketika sempat tertunda, di Prana mau berkolaborasi dengan CS Laminates gitu ya. Jadi, bagaimana dari satu CS dari satu laminates itu bisa dapat ide dari ya sesuatu yang kedaerahan Sumatera Barat Minangkabau tapi di-execute dalam pattern yang modern, di-execute lagi dalam bentuk furniture yang lebih kontemporer modern seperti itu. Ini dia beberapa blow up nih. Harusnya kita mudah-mudahan jadi nih ya teman-teman CS ya. Atau ini. Ini adalah materi presentasi Hadi Prana untuk sebuah tender design. Jadi kita lihat ada sekitar 70 sekian slide, tapi 3 slide-nya itu adalah tentang material board ini. Jadi point of view, interior design, part-nya itu ada apa aja, bla bla bla. Ternyata ada color, material, ada finishing, texture, terus kita terjemahkan yang akan kita pakai proses seperti ini dan eksekusi atau pemilihan materialnya adalah seperti ini. Jadi itu bagian part penting dari design sih material ini dari schematic design. Ke ini. Proyek apartemen sekitar 346 meter persegi ya. Jadi masuk ke dalam dokumen tahapan selanjutnya ya. Ada 1 2 3 dokumen ukuran A4 yang isinya tentang material only. Gitu. Ya tetap kita review seperti ini. Oh ini ketika udah jadi 3D gitu ya. Terus tiba-tiba otak saya kayak ingat marmer yang lain tuh bagus tuh. Udah asalnya kayu, saya pakai marmer ini berkembang lah. Saya suruh tuh render tuh. Ini pakai ini, panggilan ini. Jadi kalau di kantor tuh saya dibilang orang tuh manusia alternatif. Itu apa alternatif? Apa alternatif? Gak cukup 3 ya Pak ya, sampai 6 tadi. Begitu. Jadi ini cuplikan dokumentasi obrolan kita yang tadi pertama. Lalu yang kedua, mudah-mudahan masih ada waktu ya panitia ya. Masih Pak, silakan. Yang kedua adalah saya mau share proyek. Ini juga bagaimana kaitannya dengan material dan schematic design. Dan ini seingat saya, sepengetahuan saya belum pernah di-share dimanapun. Gitu. Apakah sudah kelihatan? Materinya? Masih ini apa ya, loadingnya? Masih loading, berarti ini mesti diulang. Sudah terlihat? Oke, sudah Pak. Jadi ini adalah Kohler Experience Center di Jakarta. Status proyek saat ini sedang menuju untuk construction. Jadi dimulai dari mana? 2019 saya dapat undangan dari pihak Kohler International untuk menghadiri acara gala dinner dan pembukaan Kohler Experience Center di Shanghai. Ini foto kiri saya dengan saya lupa nih, second atau third generation dari Kohler, namanya David Kohler. Gitu. Jadi ini adalah suasana pada saat 2019 di Shanghai tersebut. Lalu masuk di 2020, tahu-tahu dapat email kami bahwa Pak diajakin sama Kohler International untuk berkolaborasi mendesain suite Kohler, salah satu suite yang ada di Kohler Experience Center Jakarta yang akan didesain oleh Hadi Prana. Karena pada saat ini saya sempat tanya ke David, lu punya ada wacana nggak buka Kohler Experience Center di Jakarta, itu pasarnya ada gitu kan. Dia bilang oke, okay, just wait and see kata dia gitu kan.
Okay. Ternyata kejadian di 2020 gitu. So pada saat memulai mendesain langsung kita saya bikin tim, lo cari tentang color experience center, lo cari tentang konsep ini dan lain-lain, saya bangun tim gitu untuk proyek ini. Kalau kecil ya sebenarnya proyek. Jadi ini adalah color experience center di Bangkok di 2017. Saya nggak berkesempatan ke sini, tapi kami lihat sebagai comparison studi banding, oh ini Bangkok seperti ini suasananya. Ini di New Delhi 2017, India juga. Jadi mostly color experience center itu hanya ada satu di setiap negara dan di setiap kota gitu. Khusus mungkin di India ada dua dia ini. Nah, ini yang sempat saya datang 2019 di Shanghai, luar biasa sih ini, keren-keren habis gitu kan. Ini orang kayak ibaratnya kayak enggak perlu jualan gitu ini. Ini benar-benar experience gila, experience design ya gitu ya. As a perspective dari seorang designer, saya sih senang banget di sini nih gitu. Ada dua lantai yang benar-benar memanjakan experience dan mata designer gitu. Ini 2019 saya juga nggak sempat yang ke Taipei ini, tapi juga saya ya keren abis nih tampilannya si Color Experience Center ini. Nah, ini keluar general concept dari GA Group. GA Group itu adalah kantor konsultan luar yang di-hire oleh Color untuk membuat konsep overall si Experience Center ini. Jadi yang ngambil tentang journey to the islands of curiosity, landscape and culture of Indonesia. Gitu. Nah, ini adalah floor layout plan dari GA. Jadi ini ada di gedung UOB Jakarta di Tamrin, berada di level mezzanine level. Gitu. Dan ini adalah suasana keseluruhannya. Hadi Prana dapat yang ini nih, yang lengkungan kiri atas ini yang saya tunjuk pakai kursor. Suasana seperti ini. Jadi ada stand atau booth lain yang memang design by Kober atau design by another designer gitu. Ya, Hadi Prana nanti di sini nih. Oh, itu oke. Okay. Nih. Blow up-nya. Ini saya ulang dua kali dan ada tanda serunya. Nanti tolong diingat kenapa saya ngulang file ini, slide ini dua kali. Ini aksonometrinya ya Pak, sudah cool ya. Ini aksonometrinya dilihat. Ini ternyata prosesi CGA sama nih sama Hadi Prana nih. Selalu melihatkan masa ruang itu dari berbagai sudut pandang perspektif Hadi Prana yang kanan bawah ini. Celebrating the unique landscape of culture. So, pada saat mendesain itu, saya berpikiran, ini harusnya sesuatu yang artsy, instalasi lah, approach-nya dan eksekusinya kontemporer. Keluarlah, ya, William, manusia alternatif, itu kan, alternatif satu, gitu. Jadi ini, saya ambil yang paling saya suka, gitu ya, yang Taipei sama yang Shanghai, gitu. Terus saya pikir, nah ini kembali lagi, bahwa konsep desain itu kadang-kadang udah jump in langsung ke material, gitu. Ini saya ambil dari tiga daerah yang ada di Indonesia, dari tiga provinsi yang berbeda. Atas adalah Poin Cukul, itu di Bandung. Ini view pada saat sunrise, keren abis. Cahaya matahari nembus si kabut-kabutnya itu tuh. Gila, skoturnya kelihatan gitu, keren. Terus ini adalah Lombok, dan kota yang berbeda kedua. Ini Trowulan, situs Trowulan Majapahit di Jawa Timur. Tapi eksekusinya kadang gila itu. Sesuatu yang garis, sesuatu yang layers. Seperti itu. Ini tiga kota. Nah ini ya, blow up-nya. Saya ambil konturnya. Gitu. Ini saya ambil adalah benangnya, teknik. Ini nih, si sasak ikan ya, dari Lombok. Ini adalah terakotanya yang saya coba highlight. Ya. Situs program. Terus approach-nya dari lighting adalah seperti ini nih, lines and spot. Jadi kami ajak juga teman-teman lighting, yuk kita ikutan dong di sini gitu. Nah ini eksekusi desainnya ya, sesuatu yang streamline, garis-garis, kayak ada yang keluar-keluar dikit gitu. Atau ini aplikasi dari siarnya tersebut. Atau misalnya pakai material yang lainnya, kaca. Nah, saya suka sekali dengan kaca. Ini detail-detailnya. Ini terakotanya, approach-nya kami. Nah, ini adalah blow up-nya. Desain yang akan kami execute. Hadi Prana adalah yang dikasih warna ini. Ini saya berpikir, apabila si shell itu ada double layers, layers pertama warna biru yang transparan, yang ringan, yang warna merah, yang lebih dalam, yang lebih masif. Nah, ini mood board. Nah, mood board, jadi nggak ada material board waktu itu.
mood board. Oh ini, jadi saya mau pakai ada kontur-konturnya, ada terakotanya, ada benangnya. Saya pengen pakai kayu kelapa. Tapi kelapa dipotong lintang. Karena kayu kelapa tuh lucu, ada teksturnya, ada garis-garisnya tuh. Compare dengan kayu lainnya gitu. Dan dengan produk-produk yang akan di-display dari Konger. Ini layout-nya untuk approach pertama. Ini yang berwarna, jadi lantainya pengen dari potongan batang pohon kelapa. Rencananya. Jadi memang lihat bentuknya aja, kalau tadi dikasih dari GA-nya mulus, ini yang berpenuh dengan kontur nih. Ini studi dari luarnya kira-kira seperti apa. Bila yang tadi shell depannya, outer line-nya, outer shell-nya adalah yang ringan, transparan dari si benang-benang itu sendiri. Ini tampaknya. Jadi kita kasih 3 akses untuk keluar dan masuk. Ini ketika dipotong melintang. Jadi ada second layer-nya. Kita kasih stage, naik sedikit beberapa step ke atas. Nah ini dia situasinya. Pendekatan kami itu arch, jadi nih seharusnya jadi seni instalasi, bukan desain interior gitu. Ini apabila keren banget ada acara-acara yang berbeda. Wah, thank you ibu orang ke 1760 yang bilang keren. Ini kalau ada acara, karena kan ini public space kan, jadi orang bisa datang, siapa aja sini bisa datang, desainer bikin gathering dan lain sebagainya. Ini skala orang, view-nya, scheme yang berbeda, detail-detailnya, beberapa sudut ini selection dari sanitarinya, kami pilih yang warnanya dan bentukannya yang terbaru, mungkin dan beberapa yang menurut mereka ini nggak ada di Indonesia, berarti mesti deliver dari US, ya udah silakan, memang approach kami ke arah sana gitu. Keluarlah alternatif kedua, sama approach-nya, tetap sama. Pendekatan berbeda, ini ada dari volcanic stone-nya nih. Karena Indonesia kan negara dengan gunung berapi aktif yang paling banyak di dunia kan, salah satunya. Ini dia, ambil dari ini, tekstil Indonesia. Kontur dari Borobudur. Ini mood board-nya. Sama lighting-nya, approach-nya masih sama, konsepnya lines and spot. Nah ini lebih mulus dia, eksekusinya secara tampak atas, secara layout. Aksesnya tetap 3 akan dipertahankan. Ini lebih gelap karena lantainya batu. Ini, nah, ini bikin layer lagi nih, 3 layer. Ada si sirip-sirip ini, tiang-tiang ini, ada kain shear di tengahnya lagi, habis itu baru belakangnya terakota. Atau ini, ternyata ketika lagi bikin itu saya bilang, coba deh bikin alternatif terakotanya di depan, oh, gila kan? Jadi ada 2A, ternyata ada 2B nih, seperti ini. Gitu, ini beberapa studi tampaknya kalau dipotong. Ini aksonometrinya untuk yang alternatif 2A. Apabila nanti ganti lampu gitu. Suasana ini yang 2B enggak kita render karena keterbatasan waktu itu. Nah, ini perspektif apa eye level-nya. Gantian cahaya, suasana setting, sanitary fixtures-nya, selection-nya. Nah, ini comparison-nya. Bisa dilihat di sini. Antara satu yang lebih wild, satu lagi yang lebih smooth. Ini comparison secara tampak, comparison secara 3D. Gitu. Dan! Udah dikirim. Entah kenapa pihak komplainnya juga saat itu nggak komen apa-apa, bilang oke, kami terima dulu, kami pelajari. Tiba-tiba ada petir, Pak. Seorang William melakukan kesalahan. Ternyata layout yang tadi saya ulang 2 kali di slide itu Hadi Pranahnya kebagian di tengahnya doang. Aji gile, udah ngedesain keseluruhan ternyata Hadi Pranah tuh di tengahnya doang. William melakukan kesalahan. Karena yang atas dan bawah adalah itu jatah dari desainer lain. Padahal udah keren-keren ya Pak ya. Aduh. Puji Tuhan, alhamdulillahnya dipuji sama Principal Kohler bahwa desain oke, bagus. Cuman sayangnya karena terkait dengan agreement dan lain sebagainya, kita nggak bisa proceed itu untuk jadi seluruhan konsep. Jadi
bagaimana Hadi Prana menyiasati itu agar dikonvert menjadi size yang seukuran ini yang di tengah doang. Kami diberikan kebebasan untuk memilih Pak mau pilih atas, tengah apa bawah, gitu kan. Saya pilih tengah aja deh kalau gitu. Yang atas sama bawah itu adalah dari desainer lain. Wah, udah langsung. Saya bilang sorry gitu kan. Tetap saya melakukan kesalahan gitu. Gitu. Ini akhirnya kami melakukan konsep ulang bagaimana mempertahankan ide tersebut tapi di resize, di reduce. Jadi ini pendekatan kami. Kami coba pertahankan semaksimal mungkin. Beda dong dari satu menjadi sepertiga pasti kan beda nih pendekatan lightingnya di lantai. Gitu. Elemen-elemen yang kami mau highlight ini situasi sudah mengecil kan sekarang yang abu-abu udah itu jatah dari GA dan Kohler, ada yang dengan konsultan lain. Nah, ini kami studi bukaan-bukaan ini. Jadi kalau kecil atau gede seperti ini. Ini skala perspektif ini ternyata thanks God masih bisa dikonvert dalam skala sekecil ini ya menjadi sepertiganya gitu. Jadi dari arah perspektif yang berbeda, kami minta area sini bisa disobek dong karena sini ada koridor juga supaya orang masih bisa ngintip gitu. Terlepas dari yang desainer lain mau pakai atau enggak, saya enggak peduli gitu. Ini bolehlah kasih jadi ada interaction visual gitu. Jadi orang nyatain apaan tuh gitu. Ini arah baliknya. Apabila ada skema-skema lighting yang berbeda, ini skala orang ya. Jadi dinding-dindingnya dari tiang-tiang besi dibungkus sama benang. Ini dinding terakota di belakangnya. Ini harusnya tembus transparan. Ini lampu-lampu. Sebenarnya ini rain shower. Cuman kita integrated dengan decorative lamp jadi semacam kayak chandelier. Terus ini bowl sanitarinya mereka. Tapi pedestalnya ini design custom gitu. Ini apabila warna yang berbeda dari perspektif. Nah, ini kelihatan kan? Ini sebenarnya rain shower nih. Kita bikin kayak chandelier jadinya. Ini ke arah luar. Ini yang berbeda. Ini detailnya. Jadi secara schematic design kami sudah juga mengeluarkan prinsip-prinsip detail seperti ini. Ini pemilihan materialnya, apa sanitary fixtures-nya. Dan ini yang paling menantang karena sebenarnya kekuatan dari desain itu adalah si ini nih, si lekuk-lekuk ini, di mana idenya adalah dia tiang-tiang besi lalu dibungkus oleh benang yang terinspirasi dari yarn si sasak tenun ikat tadi itu yang dari Lombok tadi, jadi dibungkus satu-satu seperti ini gitu. Dan dia tuh multi koordinat ya, karena dia maju mundur, letak kanan kiri gitu. Akhirnya kami juga mengusulkan bagaimana kalau nama. Jadi kaitannya juga teman-teman bahwa, oh ternyata kita pengen visual atau penamaan namingnya fasilitas juga by Hadi Prana. Kami inspirasi karena sesuatu yang berkaitan dengan air dan harus Indonesia banget menurut kami. Jadi namanya diambil dari bahasa Sanskerta nih, Tirta Kirana, Water and Light. Gitu. Jadi kami juga studi lagi mengenai desain-desainnya. William, manusia alternatif. Keluar alternatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, banget sih, gue baru sadar. Gitu, nah, ini dia. Usulan-usulan kami. Tapi menurut saya, pronounce dari Tirta Kirana, harusnya keren, bagus, Indonesia banget. Nama ini juga sesuatu yang ada value-nya gitu. Terus dapat dong info karena saya nggak dikasih lihat sama pihak Kohler. Pak, saya penasaran itu yang di atas saya sama di bawah saya itu desainnya kayak gimana sih? Nah seperti ini. Saya nggak sebut nama desainernya ya. Nanti teman-teman akan lihat sendiri gitu. Yang Hadi Prana yang paling atas. Kita di tengah secara layout. Ini yang di saya lupa nih. Yang di mana nih? Salah satunya yang ini nih. Tengah. Nah ini satu lagi desainnya. Saya kasih lihat ke teman-teman. Masih paling keren Pak ya Hadi Prana. Thank you. Jadi saya bilang, nih teman-teman, lihat kalian bisa respect desain orang lain, kalian boleh bangga dengan desain kalian sendiri. Itu ini adalah perbandingannya secara 3D ya. Hopefully yang kurang juga bisa terlihat dengan baik juga. Jadi database nya kecil loh. Nah, so, coba deh. Kamu kabarin aja tuh, Gerald, bisa nggak? Bisa.
Tadi ada yang ngomong siapa tuh? Sorry, Pak, mungkin ada yang bocor suaranya. So, after that, behind the scene, the process, gitu ya, the progress, ini. Saya minta market 1 banding 20, karena saya jujur sama mereka. Saya jujur ke Kohler, saya jujur ke tim, dan saya jujur ke diri saya sendiri, saya jujur ke pihak Kohler Indonesia, gitu ya. Ini proyek kayak gini tuh hari pernah belum pernah bikin, gitu ya. That's why kita butuh little extra effort lah, 3 kali at least, gitu. Saya minta ke teman-teman kontraktor, tolong dong buatin marketnya 1 banding 20, saya fotoin, saya videoin juga nih, coba buatin skema lightingnya. Itu, untuk merasain sense of space-nya. Karena kan pendekatannya bukan interior biasa nih. Gitu. Atau ini. Jadi ketika dihitung oleh kontraktor, ini cost terbesarnya adalah di tiang ini. Itu sekian ratus juta, karena ini ada kurang lebih, sesuai dengan desain awal kami, itu ada 450 tiang, yang akan dililit dengan benang, tidak dililit dengan begini ya, karena saya mintanya itu benar-benar seutas benang. Kalau ini kan tuh gumpalan benang, saya minta dililit dengan seutas benang. Kembali lagi yang saya bilang di awal, saya tuh mau stress diri saya sendiri, saya mau stress si kontraktor gitu. Ini dililit kayak gini, saya pengen orang tuh pertama tuh pengennya benang doang. Tapi kalau benang, kalau orang datang tuh bisa putus, bisa kendor lama-lama gitu. Akhirnya saya pikir oke. Tapi begitu mahal Pak, mau nggak pakai si tiang apa kawat baja ini nih Pak? Kawat baja berpotensi melukai orang gitu. Karena priceless ini mahal sekali. Oke Pak, bagaimana kalau si kain ini nih, rotan ini nih di stretch itu? Kayaknya orang lain ada, atau ini kan dijadikan banyak furniture kan, kan di elemen interior. Nanti ya dianggap idenya belum mentok gitu kan, jadi dikasih lampu juga, oh kalau lampu kayak gini studinya. Nah, saya lihat akhirnya disetujui oleh pihak Kohler untuk udah bikinnya. Jadi ketika lagi bimbang-bimbang tersebut, si kontraktor proaktif ke kami. Dibikinin tuh yang versi tambangnya kayak gini nih. Apabila diganti ya. Jadi, kendor. Udah ditarik segimanapun kendor, ditarik maksimal putus akhirnya. Jadi akhirnya the best way, dan memang yang sokar belum pernah ada ya, itu yang tadi yang melalui tiang besi itu. Jadi itu saya itu saya harus jujur, kita nggak pernah bisa kayak gini Pak. Jadi kita harus ada effort, waktu dan biaya untuk membuat ini. Ini udah ada modul-modul lampunya. Saya minta dari hand blown glass, di studio juga kacanya kaca sunglass atau kaca clear gitu. Karena itu diwarnain beda, era kotanya dibikin finish mereka, kayu kelapanya, cat teksturnya, cat bronze-nya, seperti itu. Coming soon. Hopefully terjadi ini. And then, thank you semua buat teman-teman. Sorry kalau ada kecepatan, salah kata, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Silahkan Ibu Mariana, saya kembalikan waktu dan tempat. Aduh nih, Pak William bikin penasaran nih, kita udah gak sabar pengen lihat hasil gitu ya. Tapi keren banget Pak, benar ya. Jadi kayaknya proses mendapatkan konsepnya itu memang luar biasa ya Pak ya, bisa sampai menghasilkan desain semenarik tadi ya. Alternatifnya aja udah keren gitu ya Pak ya, apalagi nanti kalau kita lihat hasilnya nanti Pak, nggak sabar kita nih di info-info ya Pak ya, kalau udah amin udah bisa dilihat. Saya juga penasaran sih Bu. Oke, ini kayaknya juga peserta udah nggak sabar mau nanya juga nih Pak, mungkin catatannya udah penuh nih, kita mungkin buka aja Pak ya untuk bisa kan peserta ini ada 303 Zoom, dan kita ada streaming YouTube juga ya Pak ya, jadi bagi yang mungkin ketinggalan atau tadi seperti saya koneksinya keputus, nah silakan bisa nonton ulang di YouTube ya, streaming kita di desain interior FSRD Untar. Silakan untuk para peserta yang mau bertanya berkaitan dengan topik tadi ya, pemaparan dan topik diskusi kita bersama dengan Pak William, boleh raise hand, boleh buka mic, buka videonya ya Pak Wil ya, jadi bisa kita ngobrol bareng-bareng ya. Jadi jangan mahasiswa juga ya, jangan malu-malu bertanya ya, supaya nanti ketika sudah mendapatkan jawaban langsung dari Pak William diskusinya ya, semoga itu menjadi inspirasi ya untuk bisa lebih baik lagi ya dalam berprofesi sebagai desainer ya. Ada door prize
Ah, itu dia yang paling menarik ini ya. Pak William baik banget nih ya, bisa menjanjikan door prize. Tapi door prize-nya apa nih Pak? Rahasia atau tunggu pertanyaan dulu nih? Saya kasih satu door prize untuk pertanyaan paling menantang. Atau saya nanya ya, cuma lihat dulu lah responnya. Okay. Saya traktir kita ngopi-ngopi cantik. Apalagi ketemu Pak William ngopi cantik nih ya. Sekarang kan pandemi kan udah level PPKM 2 kan, ya kan. Kita masih ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, ya kan. Jadi traktir. Untuk yang berdomisili di Jakarta ya. Ya, kalau yang luar kota mungkin beli tiket sendiri nanti ya Pak ya, boleh juga ya. Kalau saya lagi ada teman-teman yang di Bali, kebetulan kalau saya ke Bali nanti bisa ditagih aja Pak. Yang waktu itu Pak, yang 3 tahun lalu tuh. Terbuka ya Pak ya. Oke, silakan mungkin dari mahasiswa, dari hadirin, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung saja raise hand. Nanti panitia mungkin boleh bantu saya kalau sudah ada yang raise hand. Atau boleh open mic-nya langsung ya. Bisa perkenalkan diri, mau bertanya. Nah, silakan. Nah, biasanya nih masih mikir nih Pak, mau nanya apa ya gitu ya. Ya, Pak Wiyanto. Tanya dulu deh. Boleh, silakan Pak. Saya mau nanya ke teman-teman vendor. Nah, untuk silakan. Teman-teman vendor siap-siap. Untuk ke Interni Asia, Spaghetti udah ada belum? Belum ya? Spaghetti sudah ada sih dengan Ibu Tia ya, mungkin sudah ada ya Pak. Halo, Bu. Kalau ada spaghetti juga gitu ya. Terkait dengan tadi pertanyaan dan diskusi kita di sesi awal, bagaimana menjawab tantangan ataupun pertanyaan di situasi pandemi seperti ini apabila kita harus menyajikan material ke desainer yang approach-nya ala-ala Adi Prana atau ala-ala William seperti tadi, bahwa harus disentuh, harus dilihat 360 derajat, dilihat dari artificial and dan natural light gitu ya, sehingga material itself bakalan sangat-sangat representatif dan bisa di-deliver ke klien dalam konteks material and board, material mood board untuk approval design. Jadi saya mulai mungkin bisa dijawab dari teman Mas Bro Alvin Adi Surya dari CS Laminates. Selamat siang Mas Soki. Boleh tolong ditampilkan di sini. Iya, boleh di spotlight juga mungkin untuk Pak Songki, siang Pak. Ya, siap-siap. Lebih duluan ya. Jawaban nggak boleh sama ya, curang. Saya mulai jawab duluan berarti ya? Yes. Oke, thank you. Luar biasa ya Pak William. Tercengang saya melihat presentasinya ini. Berarti teman-teman mahasiswa jadi tahu ya, standar kalau mau menjadi William Hadi Prana tuh mulai seperti tadi itu ya. Kalau buat menjawab pertanyaan Pak Will sendiri, kita sih udah berusaha semaksimal mungkin Pak mikir gimana caranya, karena nggak bisa bohong kan, dari meeting offline, tatap muka, harus jadi lewat Zoom, belum masalah sinyal. Dari kita sih masih berpikir dengan mengirimkan papan sampel gitu ya, sampel chip seperti ini sih masih cara yang paling baik ya menurut kita ya. Dan terlebih karena sekarang mungkin orang lebih pay attention ke sosial media. Kita khususnya di Instagram sendiri itu kita berusaha sebisa mungkin menampilkan foto project, foto produk tuh yang terbaik gitu. Kayak tadi Pak William bilang, dari berbagai sisi lah. Jadi baik HPL maupun dekoratif sheet-nya tuh bisa terlihat secara lebih jelas gitu. Jadi bukan lagi yang mungkin kadang kita foto proyek tuh pakai kamera handphone seadanya, cuman kita mungkin lebih pay attention lagi. Kita present foto-foto yang representatif, pakai kamera, bagus, dan hasilnya tuh bisa menjelaskan lah. Dan juga papan sampel ini tuh sebenarnya kita juga banyak provide di agent-agent resmi kita. Jadi hopefully memudahkan customer yang beli itu untuk ngecek lah papan sampel ini toko-toko rekanan kita. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak Will. Thank you. Dari Mas Songki. Kayaknya berpikir keras dia. Ya. Semuanya. Kayaknya rada ini ya. Rada berat nih pertanyaannya. Di era seperti ini memang. Karena kita itu kan sesuatu menjual sesuatu yang memang kelihatan kualitasnya itu dari sentuhan,
dari kita melihat materialnya itu sendiri, materialnya itu seperti apa, bahan-bahan pembuatnya seperti apa, itu yang sebetulnya terlihat kalau kita memegang sendiri material-material itu sendiri. Nah, untuk Internia Asia sendiri, kita memang sejak pandemi ini yang kita lakukan adalah kita membuat lingkungan kita ini sehat dulu, sebetulnya itu. Jadi kita walaupun dalam masa pandemi kita juga tetap akan approach designer and user itu dengan memperbanyak buku-buku sampel. Jadi kita sementara memang pas masa-masa sekarang ini kita memang komunikasinya tuh lewat telepati sebetulnya kayaknya ya Pak. Jadi kita memang kita dibantu dengan 3D dari misalnya dari desainer atau dari konsultan gitu. Itu yang akan kita terjemahkan, makanya di Interni sendiri itu memiliki tim khusus yang bisa menerjemahkan antara 3D dan kira-kira bahan apa yang diperlukan. Nah, itu yang kita servis, kita akan kirim misalnya kita sering banget kayak ke kayak project yang di itu ya Pak, yang tiga lantai itu kita kan persiapkan sampel-sampel itu dalam bentuk di dalam satu koper kita kirim tuh ke Pak William tuh. Iya. Yeah. Nah, setelah itu dipilih sama Pak William tuh baru balik lagi seperti itu. Jadi memang untuk menggantikan ini secara digital tuh nggak bisa sama sekali. Jadi itu yang harus kita jalan keluarnya seperti itulah kira-kira ya. Itu sih Pak jawaban dari kami. Siap. Tapi kalaupun kita sampai di level AI gitu, AR gitu ya, atau apapun itu juga nggak bisa kan, kita nggak bisa feel the texture ya kan, karakternya ya kan. Nggak bisa Pak. Nggak bisa garuk-garuk gitu kan. Nah, setuju okay. Banget tuh Pak. Apalagi kalau kain, apalagi kayak laminate juga granit kan juga kita bisa lihat tuh. Begitu kualitas bagus tuh memang harus dilihat dan diraba tuh. Yeah. Baru kelihatan. Berarti solusinya divaksin aja ya, biar bisa ketemuan kali ya. Betul. Semua siap, vaksin siap. Aman tuh Pak. Thank you buat teman-teman dari CS Laminates dan dari Internia Asia buat jawabannya. Jadi melegakan saya juga karena tadi saya berargumen so far belum tergantikan. Ternyata dari pihak teman-teman juga so far menyatakan persepsi atau komentar yang sama ya. Gitu. Ini, oke, Bu Mariana, saya kembalikan ke Ibu. Dari Fageti, Ibu Helen mungkin sudah bergabung juga. Selamat siang, Ibu Helen. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kita nanti tunggu ya. Oke, baik. Sebenarnya ada mahasiswa juga nih Pak, mau bertanya. Teresa Tabita ya, apakah bisa menyalakan videonya peserta ya? Halo Ibu Helen. Halo. Kita bisa join Ibu Helen ya, sibuk ya. Welcome aboard Bu. Oke, mungkin Ibu Helen tadi, Pak William, ada yang mau ditanya lagi, Pak William? Ini kebetulan sudah join nih, Bu Helennya. Oh, Bu Helen, tadi ada pertanyaan sama kegundahan saya. Di masa-masa pandemi seperti ini, di mana mostly aktivitas kita dalam term design ya, asistensi, presentasi, meyakinkan klien untuk butuh approval, dan lain sebagainya gitu ya, ataupun selling ya, sales gitu ya. Kan di-convert ke Zoom gitu ya. Kalau kaitan dengan material kan itu seeing is believing, touching is believing, and sometimes smelling is believing gitu kan ya. Ya kan harus diraba, harus digaruk gitu kan, harus niat yang gedenya, harus disusun, ditambah lampu kuning, lampu putih gitu. Ada peluang nggak digantikan, di-convert ke metode digital Zoom or AI Bu, atau apa gitu menurut Bu Helen? Untuk di material marmer ya? Kalau menurut saya ya kalau menurut saya personally nggak bisa. Justru menurut saya itu marble is a very
atau natural stone is a very sensitive to ini ya, nggak sesuai gitu. Jadi ketika kita foto ya kan, kita selalu pasti coba, karena pasti itu kan yang selalu sekarang diminta itu kan selalu gitu, udah saya minta fotonya dulu gitu, pasti whether it's customer ataupun arsitek pasti semuanya beda, kalau gitu saya mau ngeliat dulu gitu. And a lot of times gitu bener-bener beda banget, sehingga I think karena nature-nya sendiri gitu ya, nature-nya dari natural stone itu it gives like, you know, it's emitting like, you know, different lights yang kayak tadi, maksudnya makanya ketika desainer itu bergerak memakai bahan natural stone pun, so actually you can really do a lot gitu kan, maksudnya tuh ada yang kadang-kadang duh material ini kayaknya tiba-tiba jadi terinspirasi untuk kemudian mengcombine dengan efek-efek yang ini dan itu gitu loh. Nah itu adalah akhirnya menjadi plus and minus ketika everybody nowadays bilang oke, kalau gitu kita minta kemudian difotoin dulu deh gitu. Nah a lot of times yang kemudian mereka bayangkan oke, kita tetap ya send gitu ya, karena kan ya memang keadaannya seperti ini gitu kan, ketika terjadi COVID, okay, mereka mau tahu dulu kurang lebih seperti apa. Tapi acuan tersebut, a lot of times, ketika kemudian mereka akhirnya visit to the warehouse, kemudian melihat langsung, biasanya pilihannya berubah. Oh, beda ya gitu. Atau kadang-kadang, yeah. Oh ya loh, dari mungkin dari sana dan sana ada nggak sih yang seperti ini? Atau paling menarik adalah ketika, okay, ini saya ngeliat di Pinterest kayak begini, udah gitu saya mau cari yang uratnya kayak begini gitu, udah gitu yang warnanya kayak begini, padahal itu semua adalah sudah hasil efek dari banyak hal tuh, yeah. Jadi apakah dari interiornya sendiri ya kan, terus kemudian the combination karena mungkin fotonya segala macam dengan beda handphone dan segala macam aja udah langsung beda banget, jadi yeah. To be honest, I would say like natural stone is yang paling tricky gitu untuk kemudian bisa diapa-apakan, karena akhirnya itu juga tidak menjadi sesuatu yang akurat di ketika benar-benar akan dipasang itu. Itu menurut saya. Yes. Akhirnya statement saya didukung lagi sama Bu Helen. Jadi saya solid nih. Tambah kuat nih Pak ya. Udah 3 pendukungnya nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Songki, Pak Alvin, Bu Helen ya. Tadi semoga Pak William sudah puas dengan jawabannya semua ya. Okay. Ya memang ya gitu ya Pak, kita tetap harus merasakan tadi ya untuk material lihat langsung ya seperti itu. Oke, kita langsung ya Pak ya, dengan tadi Teresa sudah raise hand, mungkin boleh tolong nyalakan video sama mikrofonnya. Silakan pertanyaan apa yang ingin diajukan bisa langsung disampaikan. Kedengeran suara saya? Oke, kedengeran. Maaf agak menyimpang sedikit, tapi saya ada penasaran kepada Pak William Petty dan Ibu Helen Gumanti, apakah Hadi Prana dan Fageti ada membuka atau menerima magang dari mahasiswa interior Untar? Terima kasih. Nah. Bagus, pertanyaannya. Ini bagus, langsung aplikatif, straight to the point. Ini kayaknya kesempatan ini Pak ya, langsung ya bisa. Ya, kalau okay, saya jawab ya. Jadi kalau kesempatan untuk magang itu in overall sangat-sangat terbuka. Cuman seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa di Hadi Prana ada prosedurnya gitu. Jadi kirim dulu email application gitu ya, CV, transkrip nilai, achievement-achievement lain, partisipasi di acara-acara non akademis gitu ya, dan then secara prosedural berikutnya akan diselect, akan disortir oleh tim HRD untuk selanjutnya disampaikan ke kami end user, saya dan desainer-desainer lain, untuk setelah itu nanti kami panggil, kami interview. Nggak seberat kalau mau apply kerjaan sih, tapi more or less kurang lebih seperti itu, nanti baru habis itu okay, kamu bisa kapan dan lain sebagainya. Jadi begitu kalau dari Hadi Prana. Kalau jadi I think I would say idem. Terima kasih banyak Pak. Sudah mewakili ya. Sudah mewakili Pak. It's exactly the same. Yeah. Ya. Ada pertanyaan lain Teresa, mungkin udah magang aja gitu ya. Oke, tadi ya jangan lupa mungkin jejaknya Pak William tadi udah diceritain di awal ya Pak ya. Bagaimana bisa sampai magang di Hadi Prana ya. Oke. Okay. Yeah. Baik.
Terima kasih juga Bu Helen ya, sama ya tadi ya untuk Vivagetti ya. Silakan ada yang lain mungkin yang berkaitan dengan topik diskusi kita ya, tentang bagaimana kita bisa memiliki strategi ya dalam profesi desain interior ya. Oke. Dan berkaitan juga khususnya tentang material ya, skematik, material, dan warna ya. Dari staf dosen kali Bu. Ah iya, mungkin dari malu nih masih malu. Kayaknya banyak tuh Pak, nanti list pertanyaannya kepanjangan nih Pak waktunya itu ya. Ya, kalau Pak William dari saya juga penasaran nih sebenarnya di Hadiprana kan tadi prosesnya udah kayaknya udah lengkap banget tuh Pak, lebih dari teori kayaknya Pak ya, itu ya proses bisa mendapatkan sebuah konsep dan juga aplikasinya dalam interior. Tapi pernah nggak sih Pak pengalaman ternyata udah lewatin proses ya, selain tadi miss posisi itu ya Pak ya, pernah nggak pemilihan material waktu kita sudah pilih dengan begitu susahnya gitu ya, tapi ketika proyek itu berdiri ya, baik proyek apapun, apakah residensial atau dia hotel atau komersial, akhirnya ternyata ketika digunakan oleh ownernya atau digunakan oleh publik gitu ya Pak ya, ternyata materialnya nggak tepat gitu Pak, salah gitu ya, dengan durasi waktu mungkin ya, akhirnya teruji oleh waktu. Pernah nggak sih Pak itu terjadi seperti itu? Kalau seperti itu, sepengetahuan saya berkarir 20 tahun dan termasuk berdengar cerita-cerita dari teman-teman sebelumnya, my personal experience, thanks God, belum pernah. Dan ya kalau dikasih kesempatan, jangan nih. Gitu. Tapi kenapa saya bilang kasih kesempatan? Karena sometimes mistakes itu the best way kita untuk belajar juga sih sebenarnya. Tapi hopefully jangan, karena banyak pihak akan dikorbankan gitu. Jadi nggak pernah kejadian, karena kalau melihat rekam jejak Hadiprana yang 63 tahun, so dari senior-senior saya sebelumnya, itu yang selalu dikasih tahu, William, pakai material itu yang begini, karena sudah pernah dulunya begini. Jadi itu yang akhirnya saya deliver lagi ke tim junior-junior saya, supaya message tersebut tidak terulang kesalahan-kesalahan yang sama di generasi-generasi, di rekan-rekan, dan di proyek-proyek selanjutnya. Begitu. Jadi kalau konteksnya ke personal ke saya, thanks God, belum Bu, gitu. Dan janganlah, mudah-mudahan. Tapi bahwa ada satu turning point ketika pemahaman tentang suatu material itu terjadi ketika tahun kedua saya di Hadiprana untuk proyek rumah tinggal, di mana saya sangat-sangat belajar sekali, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Helen, bahwa something, sesuatu yang natural itu sangat-sangat challenging and tricky, gitu. Jadi dalam arti, kaitannya waktu itu adalah rumah tinggal, saya proyek ini melanjutkan dari senior desainer saya yang dihijrahkan ke saya, yang saya masih berusia 2 tahun, ya di Prana gitu ya. Itu udah setengah perjalanan jadi proyeknya. Jadi sudah ditentukan material-material, cuma belum didetailkan. Nah, kaitannya adalah pemilihan material-material good veneer, di mana saya belajar sekali tentang mata, arah serap, kembangan-kembangan kayu gitu, seperti itu, sambungan jahitan kayu ya, kalau di dunia itu dia per 10 cm atau per 12 cm itu dia dijahit, dicekli dijahit kayak gitu, kayu padahal lembar itu, terus sistem book match-nya seperti itu, potong yang melintang atau potong tengah itu akan menghasilkan pattern-pattern yang berbeda gitu, and then finishing satin istilah sekarang, ada gloss matte, open pores, wah itu saya belajar banyak tuh dulu tuh di 2002, dan itu yang saya sampaikan ke junior supaya skip proses ini, info ini nggak terjadi gitu, karena once itu udah dibeli, udah terpasang, siapa yang ganti kalau in term of business ya kan, karena itu ada cost-nya, apalagi yang eksotik material wood veneer seperti itu, wah itu turning point saya di tahun 2002-2003 tuh tentang pemahaman material. Jadi that's why saya sangat detail-detail lagi sekali terkait material gitu ya. Begitu sih Bu. Oke, ya. Terima kasih Pak Will ya. Pasti ada manajemen yang sangat baik, proses yang sangat sempurna ya Pak ya, sampai belum pernah ya 20 tahun tidak pernah miss. Nah, itu luar biasa Pak. Terima kasih ya. Kita juga semoga desainer-desainer yang bergabung di
Zoom kita ya, nanti juga punya pengalaman yang sama juga ya, seperti itu. Oke, mungkin Pak Will ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan mungkin yang mau dilempar? Silakan. Sesi 2, sedikit Q&A yang semuanya, biar panas dulu nih dari teman-teman vendor. Ya. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih banyak Pak William atas presentasinya ya, talk show kita gitu ya. Banyak sekali poin-poin penting yang sudah kita dapatkan dari bincang-bincang di SKOMA hari ini. Diskusinya sangat menarik dan pasti bermanfaat ya Pak ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa tadi ya, pengetahuan kita tentang material, kemudian selera sebagai desainer, detail ya, experience ya, semuanya berperan penting ya dalam pemilihan material yang tepat. Dan kayaknya nggak ada shortcut ya Pak ya, tapi memang harus kita punya proses yang berkesinambungan, terus menambah wawasan kita ya untuk bisa memperkaya pengetahuan kita tentang material dan aplikasinya ya yang mendukung konsep. Ya, mungkin dari Pak William terakhir apakah ada kiat-kiat atau saran yang mau ditinggalkan nih Pak buat peserta hari ini? Bagi mahasiswa maupun desainer muda yang bergabung ya Pak ya dalam Zoom kita hari ini. Ya, jadi sarannya on behalf of my journey ya, 20 tahun experience saya, on behalf my personal experience. Jadi designer as a profesional ya, designer praktisi gitu ya. Buat saya it's a lifetime learning gitu ya. It's a lifetime process. Jadi enggak pernah berhenti dalam satu tahap, satu level tertentu, karena buat saya di atas langit ada langit gitu. Di atas saya, even though saya senior, masih ada senior saya lagi yang udah wah gitu, seperti itu. Jadi it's a lifetime learning gitu ya. Terus yang kedua adalah profesi kita itu adalah profesi yang adaptif terhadap suasana, terhadap sikon seperti saat ini pandemi, adaptif terhadap rekan-rekan yang akan berkolaborasi dengan kita ya, vendor, kontraktor, akademis, atau dari konsultan lainnya gitu ya. Jadi adaptif, jangan terlalu rigid gitu ya. And then yang ketiga, saya melanjutkan dari mendiang almarhum Om Heng, mau gimana pun juga wawasan, kazanah, bank design, bank emosi orang itu harus ditambah gitu ya. Karena kan perkembangan zaman tuh berjalan terus, apalagi sekarang yang semakin rapid ya kan, dengan teknologi sebagainya gitu. Jadi wawasan desain itu, jadi kalau kemana-mana tuh rekam gitu. Experience is living gitu ya, kan sensing, smelling, touching gitu ya, yang nggak bisa di-convert melalui media-media platform digital or even zaman-zaman dulu buku or sekarang library design orang kreatif seluruh dunia, Pinterest gitu ya. No, experiencing is living. Jadi itu yang jadi yang kuncinya. Jadi nambah wawasan melalui experience. Begitu sih, cukup 3 itu aja Bu dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak William. Yes, sama-sama. Nanti lain kali jangan kapok ya Pak ya. Kita pastinya perlu mengundang Bapak lagi untuk event lain. Amin. Terima kasih Bu. Thank you. Hatur nuhun. Sebagai tanda terima kasih kami Pak William, kami menyiapkan juga ada sertifikat sebagai narasumber ya untuk acara ini. Kembali tolong diterima ya Pak ya untuk sertifikatnya ya. Diterima, terima kasih. Oke, terima kasih Pak William. Waktunya ya. Kita sekarang para hadirin akan melanjutkan dengan sesi product knowledge ya dari 3 produk yang wajib kita ketahui. Mari pertama-tama kita simak dulu dari CS Laminate ya, Your Laminate Solution dengan Bapak Alvin Adi Surya. Kami persilakan Pak Alvin untuk waktunya. Silakan. Bu Mariana, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, Pak Will, Pak Songki, dan Bu Helen dari Fabieti tadi. Thank you juga buat panitia yang udah menyelenggarakan acara yang luar biasa bagus inilah. Waduh, ini saya udah jam 3 sore, habis hujan, terus kedapetan product knowledge ini. Pada agak ngantuk kali mungkin. Sambil ditemenin kopi boleh nih Pak ya, sama snack ya. Iya. Cuman yang pengen saya bilang di awal sih, kenapa product knowledge ini penting meskipun mungkin terdengarnya agak membosankan ya. Siapa nih yang sering bolos mungkin di kuliah nih pas lagi product knowledge nih. Ini penting lah, kenapa? Karena tadi aja yang Pak William bilang kan, 20 tahun dan nggak pernah melakukan kesalahan yang fatal. Itu kenapa bisa terjadi? Karena product knowledge-nya bagus. Karena kenapa klien-klien itu kan teknologi berkembang terus kan. Jadi mungkin saya ambil contohnya kalau kayak HPL dan SIT.
dari awalnya mungkin 20 tahun, 25 tahun yang lalu, orang kan semua material pakai kayu, kayu asli. Sering berkembangnya zaman, ada teknologi PVC sheet, ada HPL, sekarang ada yang anti gores. Dan itu semua kan bisa kita ketahui ketika kita belajar kan. Kita dapat knowledge tentang produk tersebut. Terus nanti mungkin kalian boleh konfirmasi ke Pak William juga, ke arsitek-arsitek lain, karena banyak ditemuin itu di proyek-proyek. Fresh graduation, especially in interior dan arsitektur tuh yang saya dapat inputnya, idenya bagus, luar biasa bagus. Cuman terkadang saat pelaksanaan atau saat penerapan tuh nggak maksimal. Kenapa ya? Karena mungkin salah satunya product knowledge-nya ini kurang maksimal. Jadi kenapa hal ini menjadi penting. Nah, lalu masuk ke presentasi. Nah, jadi kalau tadi Pak William ada door prize, saya pun juga mau siapin door prize dari CS Laminates buat nanti mungkin malah teman-teman mahasiswa yang menjawab pertanyaan saya atau yang memberi pertanyaan ke saya. Nanti saya anggap bagus, saya kasih door prize. Door prize-nya tadinya mau kasih iPhone 13, tapi kata Bu Mariana lebih susah sampel. Ya saya kasih sampel aja deh kalau gitu. Pokoknya buat saya aja, Pak. Siap, siap. Oke, next slide. Sebentar nih, kayak ada gangguan sedikit. Nah, jadi produk CS sendiri itu, oh ini udah mulai. Jadi CS itu, kalau tadi Pak William udah di dunia arsitektur 20 tahun lebih, kita ini mungkin masih adik kelasnya nih, karena CS ini baru 19 tahun aja di beroperasi di dunia lapisan furniture ini. Next. Nah, jadi untuk produknya sendiri tuh sampai saat ini kita ada 4 macam ya. Ada decorative sheet, PVC laminate sheet bisa dibaca. Terus kita ada HPL, high pressure laminates, catalite dan sunflower. Lalu kita ada ABS edge bending. Dan ada yang buat eksterior namanya Saka. Nah, ini pertanyaan pertama nih, siapa nih yang mau dapetin hadiahnya nih? Ada nggak teman-teman yang bisa mention core material dari masing-masing produk yang CS jual? Core materialnya boleh di chat, boleh nyalain kamera. Kalau enggak nanti kita sambil berjalan aja. Oke, dari 99 sampai 2018 itu kita sekarang ada 4 varian produk. Next slide. Jawabnya boleh dari sekarang ya, Pak Alvin ya? Boleh, boleh, boleh. Di chat boleh, di kamera boleh. Silahkan. Nah, yang pertama itu yang sudah dipakai di yang sangat booming sekali di Indonesia ini ya. High pressure laminates. Belum ada yang jawab gue ya. Kalau belum dijawab, ntar udah keburu dibahas deh. Ketahuan nih jawaban. Kalau gitu nggak apa-apa, nanti next-nya aja. Nah, jadi HPL sendiri ini kenapa sih dia bisa booming sekali di Indonesia, apalagi di kalangan interior-interior rumahan? Karena ketebalannya itu kan dia di 0,7 sampai 0,9. Dan which is kalau kita ngomongin interior rumahan, mereka rata-rata masih tukang manual kan, yang aplikatornya. Jadi ini sangat mudah pengerjaannya, tampilan looks-nya bisa bermacam-macam. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk melapis furniture. Kalau tadi mungkin Pak William banyak membahas soal natural-natural source seperti batu, anyaman. Nah, sebenarnya HPL ini tuh juga mencontek model-model warna-warna yang sedang booming, tapi dalam bentuk lembaran. Jadi mungkin untuk feel-nya, untuk saat diraba, digaruk itu nggak seperti yang asli, tapi looks, memenuhi kriteria looks-nya itu tuh bisa lah meng-cover kebutuhan. Nah, untuk karena tadi yang tahu apa, karena sekarang zaman era digital kan, semua serba online, kita juga support buat baik mahasiswa maupun profesional, di setiap foto yang kita posting, di setiap presentasi kita selalu sediain tuh kode produk ya, kalau dilihat di PPT itu di pojok kanan bawah. Kenapa ya? Tujuannya biar efisiensi waktu ya, ketika udah mencari barang, udah tahu kode produknya.
Next. Nah, jadi material utama pembentuk HPL itu, kalau teman-teman belum tahu, itu adalah craft paper. Craft paper itu dicampur dengan lem, lalu diberi tekanan yang keras, mungkin sekitar 7-8 lembar HPL, diberi tekanan yang keras, itulah kenapa disebut high pressure laminates, dan jadilah laminates dengan bentuk dan sekian warna yang dari awal hingga sekarang mungkin warna sudah ada ratusan ya, dari warna yang tadi saya bilang urat kayu, warna batu, marble. Ya hopefully ini bisa mengcover kebutuhan interior gitu. Lalu next untuk produk sunflower HPL. Jadi di CS ini kita ada kata light dan ada sunflower. Perbedaannya apa? Perbedaan di quality. Sunflower dia produk lebih premium. Ketebalannya lebih bagus dan lebih lentur. Jadi saat instalasi lebih mudah dan dari segi warna pilihan warnanya lebih beragam disertai dengan tekstur yang menyerupai warna aslinya, produk asli yang ditiru. Misalnya sekarang ada HPL dengan tekstur batu, tekstur marble. Meskipun kelemahannya bisa diakuin tidak bisa menggantikan yang asli, tapi sekali lagi dari segi looks yang ditawarkan tuh mendekati barang yang natural resources tadi. Oke, okay, next. Nah, sedangkan dari segi desain kan kita selalu berkembang ya, dia tahun ke tahun nih. Ada desain Japandi, Skandinavian. Nah, warna pun selalu mengikuti perkembangan desain tersebut. Makanya sekarang kenapa CS mengeluarkan warna-warna solid pastel untuk menggantikan kebutuhan akan cat duko. Nah, ini kan semua karena apa? Teknologi berkembang terus kan, makanya produk knowledge tadi menjadi penting. Ketika orang mau mengerjakan produk pakai cat duko itu tuh, cat duko itu kan butuh berlapis berkali-kali, lalu dari segi costing biaya juga relatif tinggi. Hadirlah sheet dengan warna solid pastel ini buat mengcover kebutuhan customer yang mungkin ingin cat duko tapi dengan budget yang lebih terbatas misalnya. Nah, untuk perbedaan materialnya sendiri, next slide. Kalau tadi HPL Catalite dan Sunflower core materialnya itu craft paper, decorative sheet ini core materialnya adalah plastik. Nah, jadi dari bentuk aja udah beda banget kan. Kalau bentuk HPL itu dia bentuknya lembaran, sheet itu dia bentuknya gulungan karena dari plastik dan dia lentur. Fungsinya hampir bisa dibilang hampir sama 11-12 untuk melapis furniture. Next. Nah, ini pilihan warna yang kita tawarkan tadi ya. Karena kita banyak dapat input dari Pak William, dari teman-teman arsitek, masyarakat, customer udah mulai jenuh nih sama urat kayu lagi. Kita kasih opsi warna-warna solid pastel Dove yang tipe dengan cat duko. Jadi memang seiring bertambahnya waktu, teknologi berkembang, balik lagi yang paling penting kenapa kita harus ikutin keinginan customer kita. Gitu kira-kira. Lalu next slide lagi. Decorative sheet dan high pressure laminates. Keduanya memiliki fungsi yang sama dan dengan bahan dasar yang berbeda. Lalu pertanyaan yang sering timbul nih di kalangan interior maupun masyarakat awam yang belum mengetahui kedua bahan tersebut, kalau gitu kita harus pakai yang mana? Which one is the better option? Nah, ada yang bisa jawab? Mungkin kalau ada yang bisa jawab nanti kita kirimkan giveaway spesial dari CS. Ya, ini kayaknya nggak ada yang mau hadir. Ayo silakan para hadirin, boleh raise hand. Oh, ada yang jawab. Terima kasih Pak Wayan. Oke, benar nggak nih Pak Alvin jawabannya? Nah, Pak Wayan itu dia bertanya. Ya, iya. Ini apa saya jawab sekarang atau nanti aja Bu di pool di akhir? Silakan Pak, kalau masih berkaitan dengan tadi ya, mungkin boleh.
Oh, oke deh, kita coba balik ke slide yang bahasan flower tadi ya. Nah, untuk apakah bisa digunakan untuk laminate meja laboratorium yang terkena bahan chemical kertas seperti HCl dan lain-lain? Jawaban singkatnya sayang sekali belum bisa, Pak. Karena kenapa saya bilang belum bisa? Karena kan bahan dasar HPL tadi kan kertas ya, paper. Sedangkan chemical keras ini yang di pikiran saya tuh mungkin yang mengandung zat asam ya. Asam itu kan dia bakal korosif ya sifatnya. Cuman untuk bahan-bahan chemical seperti thinner buat pembersih meja, pembersih furniture, ini udah 100% aman. Terlebih untuk sunflower HPL yang levelnya premium, semua produk kita udah bersertifikat. Jadi sebenarnya digunakan di rumah sakit pun aman. Karena rumah sakit sekarang itu dia pakai buat dinding, buat apa, mereka menggunakan HPL yang mudah dibersihkan. Salah satunya opsinya sunflower HPL ini. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya ini dari oke. Pak Iwayan. Waduh, nanti Pak Wayan yang saya kirimin sampelnya. Oke, tadi. Jadi jawabannya, which one is the better option? Next. Tidak ada yang lebih baik. Kenapa? Kenapa tidak ada yang lebih baik? Karena semua bergantung pada 4 poin menurut saya. Nah, yang jawabannya itu depends on the client needs. Karena sekali lagi ya, kita saat menjalankan bisnis, semuanya tuh kita sesuaikan sama klien kita. Oh, jawaban pertama itu, nah, design dan installation procedure. Klasik or minimalis, manual or machinery. Karena jika customer kita itu adalah pabrik yang menggunakan mesin laminasi atau mesin vakum, tentu aja pasti kita sarankan menggunakan decorative sheet. Kenapa? Karena decorative sheet itu bisa di permukaan yang berulir, di panel, di pintu, yang dengan tipe klasik. Sedangkan HPL hanya bisa di bidang datar. Lalu yang kedua, installation area indoor or semi-outdoor. Decorative sheet karena bahan dasar dari plastik, otomatis pasti kita sarankan untuk indoor area. Sedangkan HPL dan dia masih ada kekuatan, kita bisa buat taruh di area semi-outdoor. Makanya kalau kita sekarang ke kafe, ke tempat makan yang ada area semi-outdoor, banyak dari mereka menggunakan HPL. Lalu untuk wall panel atau kabinet, karena untuk wall panel decorative sheet lebih menang. Kenapa? Karena decorative sheet bentuknya gulungan kan, jadi lebih mengurangi adanya sambungan antara dinding satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, budget. Nah, ini mungkin cukup penting ya, karena dari segi klien. Meskipun ada beberapa produk dari decorative sheet yang lebih mahal dari HPL, namun relatively decorative sheet itu lebih murah. Kenapa? Karena dia dari plastik kan. Sedangkan kalau HPL itu dari kertas yang dimana kita tahu sendiri kertas itu kan asal dari pohon, jadi sumber daya lebih terbatas dibanding daripada plastik. Lalu yang keempat, nah, your client's decision. After all, kita sebagai designer, sebagai interior, sebagai vendor penjual material, kita kan hanya bisa menjalankan peran kita untuk advice. In the end, keputusan di tangan mereka. Kira-kira seperti itu. Lalu next. Nah, ini mungkin sekedar pertimbangan ya, kenapa orang memilih menggunakan decorative sheet atau HPL. Kenapa? Karena various luxurious designs and textures, easy installation and maintenance, good resistance to scratch, heat, fire, dan time and cost efficient. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan produk natural resource tadi ya, kayak mungkin tadi Pak Will kasih contoh kan, ketika ada besi digulung dengan benang, itu kan membutuhkan waktu yang tidak cepat dan jumlah tenaga orang yang tidak sedikit. Kira-kira begitu. Lalu next lagi. Nah, Saka Flexible Tile. Kalau tadi dua produk decorative sheet dan HPL itu specifically untuk indoor, instalasi dalam ruangan dan semi-outdoor, sekarang tuh ternyata ada produk Saka Flexible Tile, di mana produk ini fungsinya buat interior dan eksterior. Apa sih Saka ini? Nah, jadi Saka ini tuh untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang
ingin menggunakan misalnya batu alam di rumahnya, namun rumahnya bisa 2 atau 3 lantai. Nah, kayak yang seperti kita tahu, batu alam itu kan berat ya. Jadi kalau dipasang di lantai 2, lantai 3, apalagi ada resiko gempa, resiko tukang masangnya kurang precise, kurang lempel, itu kan ketika jatuh akan sangat membahayakan. Makanya muncul produk ini. Produknya bahan dasarnya dari tanah liat dan bubuk batu, sehingga tipis, enteng, dan looks-nya itu bisa menjawab kebutuhan looks akan batu alam. Teksturnya pun sangat menyerupai batu alam. Nah, ini sekali lagi kenapa ada produk-produk seperti ini, karena teknologi selalu berkembang. Ini mungkin di Indonesia sendiri produknya belum begitu booming, tapi di negara-negara Asia lainnya itu sangat booming. Kenapa? Terutama karena di China, Thailand, karena mereka tuh banyak high-rise building menggunakan keramik, keramik kan berat ya, jadi terlebih negara mereka tuh mungkin beberapa kali mengalami gempa. Jadi saat ada gempa, keramik copot atau batu alam copot, itu kan resikonya sangat berbahaya ya, makanya muncullah bahan-bahan ini. Lalu next. Nah, next, aging. Aging ini yang paling, yang jarang orang ketahui, tapi ternyata manfaatnya sangat esensial ya. Jadi untuk furniture ini aging, especially untuk lapis bagian pinggir, dari namanya edge. Edge itu kan bagian tepi, bagian pinggiran. Jadi ini bahannya lebih tebal, lebih bagus ketahanan durability-nya dibanding decorative sheet dan HPL. Kenapa ditaruh di pinggir? Karena bagian pinggir ini yang relatif sering terbentur orang jalan, tergesek orang, terbentur sesama furniture. Maka dari itulah kita butuh aging buat bagian samping dari furniture kita. Next. Nah, untuk produknya sendiri, karena kita kan, karena seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan bahan itu semakin meningkat, kita juga nggak boleh asal jualan produk tanpa mengetahui apa sih produk itu. Maka dari itu kenapa dari CS sendiri kita memiliki value untuk menjualan produk itu yang kita tahu mereka memiliki sertifikasi lengkap, environment friendly, dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena environmental friendly ini menjadi concern yang akhir-akhir ini sangat penting ya. Green product, green building. Karena kita building something, apalagi building gedung-gedung tinggi itu kan nggak cuma buat saat ini, kita juga harus mikirkan di masa depannya, waste-nya gimana, apakah menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk lingkungan, itu kan yang kita hindari. Lalu next lagi. Nah, ini mungkin buat merangkum bahan-bahan yang kita yang ada di CS Laminate sini. Kalau dilihat dari pertama itu core material, jadi core material itu saka dari modified mineral powder atau clay dan bubuk batu, sunflower dan catalite itu berasal dari resin dan craft paper, dibercampur dengan lem, diberi tekanan tinggi sehingga namanya menjadi high pressure laminates, dan decorative sheet serta CS aging yang bahan dasarnya plastik. Lalu durability-nya relatively kuat untuk scratch, water, heat, fire resistance. Dan untuk price, relatifnya yang tadi saya bilang, catalite dan sunflower itu HPL relatifnya lebih tinggi dibandingkan decorative sheet. Cuman memang tidak menutup kemungkinan decorative sheet pun banyak yang lebih mahal dibandingkan HPL. Nah, jadi inilah kenapa product knowledge ini menjadi sangat penting, karena kan dari segi desainer, kalian kan juga bertugas nggak hanya untuk mendesain ya, tapi juga act as a consultant gitu. And to be a good consultant, kalian harus punya product knowledge yang baik kan, seperti Pak William tadi yang saya ambil contoh, bisa 20 tahun menjalankan kegiatan desain tanpa ada kesalahan penggunaan material. Itu kan yang menjadi value lebih gitu loh dibanding yang lainnya. Dan lalu next. Nah, untuk CS event, nah, karena kita seperti kita ketahui di dunia yang
semuanya serba digital ini sekarang, kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat netizen online kita dengan cara apa ya? Ini kita buat acara event-event online untuk mengapresiasi karya-karya baik mahasiswa maupun profesional. Yang pertama itu 3D challenge. 3D challenge, nah, judging panelnya ini orang yang tidak asing lagi kita kenal ini, Mas Bro William ini, juri nomor satu, lalu ada Glenda, Widiana. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar lombanya itu 3D render challenge. Jadi kita challenge mahasiswa maupun profesional untuk create renderan menggunakan HPL maupun Decorative Sheet CS. Tujuannya apa? Agar tuh mahasiswa tuh bisa tahu ini loh level dunia, level renderan yang di dunia dipakai sekarang, yang dipakai oleh arsitek-arsitek ternama tuh levelnya di sini loh. Nah, lalu yang short challenge ini untuk lebih jelasnya kalian mungkin bisa lihat di caption dan feel free untuk join the event. Lalu next lagi. CS agent. Nah, ini mungkin tadi buat menjawab kebutuhan yang akan sampel ini ya, karena kan memang untuk customer-customer CS yang ada di luar Jakarta kan agak sulit ya kalau kita invite untuk melihat produk di kantor, apalagi sekarang mau terbang harus ada PCR segala macam. Nah, lalu makanya kita pergunakan sampel-sampel ini di agent-agent kita agar kalian bisa melihat produknya secara langsung dan merasakan meraba, menggaruk produk tersebut di tempat. Oke deh, lalu next lagi. Nah, ini daftar agentnya, next lagi. Oh, sudah habis. Terima kasih teman-teman semua, semoga tidak mengantuk. Terima kasih Pak Alvin. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan dari tambahan lagi dari Pak Iwayan, tapi kayaknya perlu agak panjang menjawabnya, apa main ke showroomnya aja ya Pak? Wah, saya sangat welcome sekali kalau Pak Iwayan mungkin mau main Pak ke showroom. Iya, atau Pak Alvin mungkin bisa bantu dengan timnya, bisa chat dengan Pak Wayan untuk jawabannya ya, karena kita karena keterbatasan waktunya dan siap. Kita coba beralih ke pertanyaan dari Nadia Hamdi ya. Oke, Bu Nadia Hamdi mungkin mau menyampaikan langsung, boleh nyalakan video, kamera dan suara, silakan. Pak Wayan nanti saya japri Pak ya. Japri lebih bagus tuh Pak, panjang kayaknya bisa dijelaskan ya gitu ya. Oke. Oke, atau saya bantu coba baca ya Pak ya, ini dari Nadia Hamdi, izin bertanya untuk kebutuhan perti. Oh itu udah nyala. Kan Nadia boleh disampaikan. Sore. Ya, ini untuk pertimbangan renovasi aja sih Mas, mengingat kalau renovasi kan butuh pertimbangan budget segala macam. Yes. Kebetulan alumni apa jendela itu kan udah banyak yang itunya aluminium bahannya. Nah, untuk covernya kita pengen ganti gitu karena bosan. Jadi kalau Decosit sendiri tuh bisa buat lami apa cover aluminium nggak sih? Kalaupun bisa, apakah aplikasiannya sama pas instalasi Decosit ke Playwood? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, aku coba bantu jawab Nadia. Jadi kita sendiri Decorative Sheet itu untuk pengaplikasian di aluminium, di besi, railing besi, jawaban singkatnya itu bisa. Namun itu semua bergantung pada apa? Satu, tingkat kerumitan. Tingkat kerumitan dari permukaan dari aluminium tadi. Kalau permukaannya itu nggak terlalu rumit, banyak permukaan datar, itu bisa menggunakan lem, dan juga bantuan dengan blower panas agar permukaannya itu lebih menyesuaikan dengan permukaan kusen tersebut. Dan bahkan kalau kalian perhatikan, banyak supplier vendor yang menjual kusen jadi dengan sudah menggunakan motif dari kayu Decorative Sheet itu sendiri, karena mereka instalasi pabrik menggunakan mesin vakum, jadi hasilnya bisa presisi
dan merekat dengan baik. Dan nggak cuma buat kusen, bahkan buat plafon, buat plin, hospital plin. Jadi produk dekoratif sheet ini sendiri itu sebenarnya udah bukan produk baru lagi untuk kusen maupun jendela dan tadi bahkan saya bilang railing besi. Tapi sekali lagi balik lagi tergantung lem satu dan kemampuan tukang atau pabrik buat instalasinya itu sendiri. Begitu kira-kira. Oke, ya. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya ada lagi. Ini banyak yang tanya ini karena mau hadiah atau gimana ya? Ya, ini mahasiswa kayaknya udah mulai panas ini ya, makin sore. Nah, jadi mungkin nanti boleh tolong dijapri Pak untuk jawabannya ya dari Vanessa Isabel dan juga Efraim Jeremy. Silakan dipilih mana kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang bisa layak mendapatkan hadiahnya nanti nih Pak ya. Siap. Oke, Pak Alvin, kita mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang dipresentasikan untuk product knowledge ya dari CS Laminate. Ternyata banyak sekali variasinya, sangat membantu pasti untuk bisa diterapkan dalam desain ya, dalam desain interior. Terima kasih Pak Alvin, sayang sekali waktunya terbatas, kita harus lanjut lagi. Iya, nggak apa-apa, nanti pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa dijawab di Instagram. Atau jangan lupa berkunjung ke showroom gitu ya Pak ya. Oh siap. Oke, okay, thank you Bu Mariana, thank you semua. Adi Surya dari CS Laminate. Oke, kita akan berlanjut. Untuk produk knowledge yang kedua, ini dari Bapak Songki ya. Ini Bapak Songki dari Interni Asia ya. Interni Asia dan Seks Indonesia ya dengan Bapak Songki. Kami persilakan Pak Songki untuk pemaparannya. Ya, selamat sore Ibu Mariana. Dan semua peserta webinar ini, saya sebelumnya terima kasih banget atas kesempatan yang diberikan dari panitia dan FSRD Laruman Negara ini untuk berbicara pada kesempatan kali ini, dan saya juga ini suatu momen yang membanggakan juga bisa sepanggung dengan Pak William nih dari Hadi Prana yang kita udah lama juga punya hubungan dengan Hadi Prana dan juga bersama dengan vendor-vendor lainnya yang sangat keren nih, ada CS Laminate dan Fageti. Jadi untuk pertama saya perkenalkan, saya Songki, perwakilan dari Interni Asia sendiri. Sebelumnya sebetulnya untuk membahas mengenai product knowledge mengenai fabric ini agak sulit ya sebetulnya. Jadi sebetulnya saya pengen ngajak dulu deh semuanya mengajak semuanya untuk masuk ke showroom kita dulu. Kita saksikan sebentar ya. Videonya udah muncul? Iya, sudah, Pak Soki. Tadi saya mau sedikit mengajak semua tuh bagaimana sebetulnya saya juga agak sulit nih menjelaskan product knowledge mengenai fabric ini ya, karena memang kalau fabric itu kayak tadi yang saya bilang memang harus sesuatu yang disentuh atau kita lihat langsung ya. Jadi saya lebih mau menjelaskan pertama-tama itu apakah Interni Asia itu sebetulnya apa sih. Jadi Interni Asia itu sebetulnya merupakan kita itu agen resmi dari beberapa merek kain interior
yang sudah banyak dikenal secara internasional gitu ya. Jadi kita membawa banyak sekali brand yang sudah dikenal di dan terpakai di kalangan banyak di interior. Itu juga tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan kain interior bagi desainer interior, project dan end user dengan ragam corak dan kualitas yang terbaik setelah mengikuti tren yang berlaku di dunia. Terus di internet Asia itu sendiri sebetulnya tidak hanya menjual fabrics. Saya juga mau menjelaskan bahwa di dalam internet Asia itu sendiri kita juga ada namanya Sersex Indonesia. Kita juga menjual beberapa brand dari luar juga. Sersex Indonesia itu berpusat dari Sersex Singapura. Dan kita juga memiliki sebetulnya di dalam internet Asia sendiri itu punya interior consultants juga yang membuat desain-desain yang kebanyakan itu klien-klien kita adalah residensial. Terus selanjutnya sebetulnya saya pengen menjelaskan kenapa harus internet Asia gitu ya. Sebetulnya kan banyak sekali toko-toko kain atau yang ada di pasaran gitu ya. Tapi kenapa harus internet Asia? Jadi sebetulnya kita tuh ada istilah 5K nih. 5K yang pertama adalah keamanan, kenyamanan, kepastian, ketenangan dan kepuasan. Jadi kali ini tuh pada masa-masa seperti ini di masa pandemi ini yang pertama kita utamakan adalah keamanan. Jadi di showroom kita ini sangat menjalankan prokes yang sangat ketat karena sekali lagi dalam pemilihan fabric itu memang lebih baik kita harus memilih secara langsung gitu ya. Jadi di showroom kita itu sangat mengutamakan kebersihan dan semuanya juga kita harus semua yang bergerak di internet Asia ini itu semuanya harus memakai masker. Kita juga sebelum masuk showroom juga kita harus disemprot disinfektan. Juga untuk kebersihan dari showroom kami ini juga kami sangat menjaga secara ketat. Itu kita seminggu sekali juga menyemprotkan disinfektan di area showroom kami. Dan juga untuk 2 bulan ini kita juga punya penawaran menarik nih, setiap yang datang ke tempat kita memberikan masker dan hand sanitizer. Jadi itu merupakan program kita supaya menggalakkan bahwa semua yang datang ke showroom kita ini dalam keadaan yang sehat dan semuanya bersih. Dan kedua, kita juga mengutamakan kenyamanan. Dalam arti di sini kenyamanan adalah kita juga lokasi internet Asia sendiri yang terletak di lokasi yang strategis, di mana kita di Jalan Barito 2 nomor 39, yang di mana kita tahu juga di sekitar sini juga merupakan pusat dari penjualan kebutuhan-kebutuhan konstruksi maupun juga interior. Juga di tempat kita juga di dalam showroom kami juga menyediakan spot-spot untuk presentasi yang sangat nyaman. Dan maksudnya kita memiliki 6 spot di dalam showroom ini yang memang sangat private dan bisa juga untuk presentasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kita datang ada beberapa desainer yang datang ini tidak akan saling bersinggungan gitu loh. Jadi kita mengutamakan kenyamanan daripada klien-klien yang datang ke kita. Nah, sebetulnya di internet Asia itu apa sih sebetulnya yang membedakan dari yang lain? Nah, itu juga ini ada di 3 adalah kepastian. Dan kepastian ini adalah fabric yang dijual di internet Asia ini adalah merupakan brand-brand yang sangat ternama di dunia untuk fabric interior itu sendiri, dan di mana fabric-fabric itu juga memiliki spesifikasi yang jelas, juga memiliki juga keterangan bahan-bahan atau serat yang digunakan itu dengan jelas, dan juga tercantum juga cara perawatan yang jelas. Jadi yang membedakan adalah kita memiliki brand-brand yang dalam setiap kainnya itu memiliki spesifikasi-spesifikasi yang sangat jelas. Jadi misalnya ada di kita tuh ada yang
mengandung UV resistant, ada yang waterproof, ada water repellent, ada wind block, ada juga fire resistant, dan juga flame retardant. Sekarang juga sampai ada kain yang memang anti alergi. Jadi semuanya tuh sebetulnya itu yang membedakan. Dan juga setiap kain yang kita jual itu juga terdapat juga spesifikasi bahan itu terbuat dari apa. Nah, kenapa kita harus tahu spesifikasi kain yang kita jual? Karena material dengan serat tertentu itu menentukan juga kain itu bisa digunakan di mana. Apakah kain itu digunakan di interior atau bisa juga digunakan di eksterior gitu. Jadi untuk seratnya sendiri dalam fabric itu ada 3 macam sebetulnya, ada dari serat alami seperti sutra, wool, dan juga ada semi sintetik, dan juga ada sintetik. Yang sintetik itu kebanyakan dari polyester. Nah, itu juga sebetulnya mungkin nanti lain kesempatan kita juga bisa tawarkan untuk Taruman Negara, kita bisa presentasi bagaimana perbedaan antara kain-kain dari berbagai macam serat itu sendiri ya, untuk pengetahuan sebagai untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, yang kita tawarkan lagi itu sebetulnya kenapa kita menjual brand-brand dari luar itu juga, kita tidak menjual barang yang stok gitu ya. Jadi kita semua kain yang ada di Internesia itu kita juga inden. Jadi kita kalau pesan itu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi yang kita tawarkan adalah kepastian, walaupun barang kita semuanya inden, tapi kita juga memastikan bahan itu sesuai dengan perjanjian kita dari awal gitu. Jadi karena mengapa kita bisa menjanjikan semuanya ini tepat waktu, karena jam terbang kita yang selama 27 tahun ini kita sudah lengkap sekali surat-surat yang kita untuk impor kainnya ya. Jadi untuk keterlambatan waktu itu hampir tidak ada. Nah, juga dari itu juga kita nomor 4 ini juga saya menawarkan ketenangan. Jadi mungkin banyak sekali di luar sana yang berpendapat bahwa di internet itu bahannya mahal-mahal ya gitu. Jadi sebetulnya ini enggak juga. Sebetulnya karena yang tadi saya bicarakan bahwa di internet Asia itu kita memang ada beberapa brand dari beberapa negara. Kita juga ada dari benua Asia, benua Amerika, dan benua Eropa. Jadi untuk keberagaman kain itu kita juga sebetulnya ada ribuan kain dari berbagai macam jenis merek ya. Jadi itu juga mengapa jangan takut untuk bahwa di kita itu semuanya mahal, itu enggak, karena kita memang start dari 200.000 sampai ke atas. Jadi kita juga memiliki bahan dari harga yang terjangkau sampai juga harga yang memang dengan kualitas yang sesuai dengan harga jualnya gitu. Dan juga di ketenangan ini juga kita misalnya ada klien yang datang tapi tidak didampingi dengan desainer, kita juga memiliki service bahwa tenaga profesional kita juga membantu klien-klien ini untuk memilih kain dan memadumadankan gitu. Jadi itu juga free of charge. Terus juga kain ini kan sebetulnya bisa jadi produk macam-macam ya. Jadi sebetulnya untuk kain ini kan lebih ke soft producing. Ada yang kain itu dibuat menjadi upholstery, ada kain itu dibuat menjadi curtain, atau juga misalnya runner atau cushion. Nah, kita mempunyai workshop sendiri. Jadi setiap klien yang datang ke kita atau konsultan yang datang ke kita ingin membuat apa dengan detail seperti apa, kita bisa memproduksinya gitu. Dan yang terakhir adalah kepuasan ya. Jadi sebetulnya kita di sini tuh ditanamkan bahwa Internesia adalah service. Jadi kepuasan klien adalah sebetulnya hasil akhir, dan yang itu yang pengen kita wujudkan. Jadi karena semuanya kita tenaganya kita profesional, kita juga banyak sekali misalnya kita dalam satu project itu tuh untuk after sales-nya itu sangat terjamin gitu. Jadi jangan khawatir untuk misalnya
kan misalnya ada misalnya curtain tuh misalnya ini ada macet, ini ada apa gitu. Itu dengan cepat kita akan selalu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Dan juga after sales di Internet Asia ini juga sangat bagus karena kita juga bekerja sama dengan jasa pembersihan atau jasa laundry gitu untuk misalnya klien kita udah berapa lama dia pengen cuci sofa atau cuci curtain itu juga kita bisa melaksanakannya gitu. Nah, sebetulnya brand-brand apa aja sih yang ada di Internet Asia? Jadi ini saya tampilkan ada juga di CSX Indonesia, kita juga ada dari tiga benua. Dari benua Asia kita punya Jim Thompson. Kita ada di untuk dari Amerika kita ada Grassy Wallpaper, ada Mural Source. Ini Mural Source ini sebetulnya dari Paul Montgomery, terus ada juga York, Wallquest, Bolta dan Thibaut. Dari benua Eropa kita ada Tepetex, ada Vescom, ada Dedar, Armani, Rubelli, Missoni, Janelle and Fopi, Misha, Casamans, Casilio, Roma dan Marbert. Untuk di Internet Asia sendiri, kita ada dari benua Asia itu kita dari Thailand, kita ada Visi Fabric, ada Nitas Tesil, ada Jim Thompson, terus kita dari Amerika juga ada Robert Allen dan Beacon Hill, Durali, Highland Court, Thibaut, dan Dongia. Dan dari benua Eropa kita ada James Hare dari Inggris, Dedar dari Milan, Rubelli Venezia, Misha Paris, dan Armani Casa. Nah, itu sih sebetulnya yang saya mau jelaskan tentang Internet Asia. Jadi, kapan-kapan saya undang semua yang ada di sini kalau misalnya pengen tahu lebih banyak sebetulnya apa sih fabrics yang ada di Internet Asia ini, bisa datang ke showroom kami. Nah, ini saya tampilkan ada beberapa kolaborasi kita dalam satu project dengan designer juga. Ini dalam kesempatan PCOI tahun 2018 kita mendukung Ibu Sherry Go dari ID12 itu untuk fabric dan wallpaper-nya dan juga ini ada yang di area bathroom-nya. Terus juga kita mendukung dari Bapak Semi Hendra Mianto dari ID12 juga itu kita juga dari fabrics dan wallpaper-nya. Dan juga yang terakhir untuk PCOI 2018 ini kita juga mendukung Ibu Yuniji pada saat itu. Jadi kita ada tiga desainer. Sebentar ini. Sebentar ini ada kendala di. Sebentar agak macet nih sebentar. Nah, ini desain dari Ibu Yuniji dari ID12. Terus dan ini juga kita ada project dari di apartemen Pakubono Signature juga dari Ibu Sherry Go. Ini juga menggunakan wallpaper dari Missoni. Selanjutnya ada juga ini boys bedroom-nya, curtain-nya itu menggunakan bahan dari Jim Thompson. Dan ini adalah proyek terakhir kita. Kebetulan kita yang fabric untuk The Langham Hotel Jakarta. Semua fabric untuk di kamar-kamarnya. Kebetulan kami dari Durali dan Robert Allen juga yang digunakan di proyek Langham. Sekian mungkin Bu Mariannya dari kita.
Ya, terima kasih Pak Songgi ya. Berarti menarik sekali nih, koleksinya banyak dan showroomnya aman ya Pak ya, untuk dikunjungin ya. Iya Bu, itu yang utama sih Bu, kita lagi. Ini ada Pak Wayan, mungkin Pak Wayan mau menyampaikan pertanyaannya ke Pak Songgi langsung, silakan Pak. Kalau bisa nyala untuk mikrofonnya mungkin. Kita juga ada hadiah menarik nih bagi yang... Kalau udah hadiah kayaknya tambah semangat nih Pak. Untuk yang bagi yang bertanya kepada kami, kita ada goodie bags menarik dari Interni Asia. Mungkin dapat satu roll kain Jim Thompson nih Pak. Kayaknya lebih bagus deh Bu. Oke, ini mungkin saya bacakan ya Pak ya. Untuk Pak Songgi, karena produk Interni kan tadi impor ya, dan harus inden 2-4 minggu, apakah ada minimum pembelian dari setiap tipe kain atau wallpaper yang dipilih? Akhirnya udah nggak sabar mau order nih Pak. Jadi untuk apa, ada beberapa ketentuan dan ada beberapa brand yang memang ada minimum ordernya, tapi kebanyakan dari setiap brand itu adalah minimum 1 meter. Ada beberapa brand itu yang kita minimum cuma harus 5 meter. Dan untuk wallpaper juga demikian, ada juga yang bebas 1 roll juga boleh, dan juga ada yang 5 roll minimum. Gitu. Jadi tergantung dari brandnya masing-masing sih sebetulnya. Dan tapi kebanyakan itu kita 1 roll minimum kita layanin. Gitu. Jadi kebanyakan kalau misalnya untuk kayak cushion itu kan butuhnya nggak banyak kan, 1 meter gitu. Itu juga hampir 90% tuh 1 meter boleh. Gitu, Bu. Oke. Jadi jangan khawatir ya, Pak Songgi ya. Jadi kayaknya 1 meter pasti lebih lah, Pak ya, kalau kebutuhan interiornya gitu ya. Oke, kecuali mungkin buat baju, boleh juga ya, Pak. Benar, Bu. Jadi kita minimum 2 meter tuh, 1 meter tuh 2 minggu udah ada. Gitu loh Bu. Oke. Ya baik ya. Jadi kayaknya kalau untuk Interni Asia, kalau ada pertanyaan lain silakan hadirin langsung aja ya. Ini kunjungi ke showroom di Barito deket ya, Pak ya. Daerah semuanya daerah ini, daerah interior dan konstruksi. Oke, terima kasih Pak Songgi produk knowledge-nya. Atas kesempatannya kita terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih Pak ya. Jangan lupa nanti buat semua mahasiswa mungkin kalau yang mau berkunjung, nah memang kalau sekarang belum order, tapi mungkin ini investasi ya buat Pak Songgi, Pak Alvin, dan juga Bu Helen. Nanti 300 peserta Zoom di sini berarti investasi nanti 300 ini nih Pak, klien baru nanti ya masa depan ya. Dan kita juga mau invest nih Bu, sampel-sampel kita nanti kita ke Taruman Negara ya Bu. Oke boleh Pak, jangan main-main ke Taruman Negara. Adik-adik mahasiswa semua nih. Ya, baik Pak, siap. Terima kasih Pak Songgi waktunya. Ya, para hadirin menarik ya. Tadi sudah kita dengarkan dua supplier kita dari produk CS Laminate dan juga dari Interni Asia ya. Dan sebenarnya ada Fageti, tapi sayang sekali Ibu Helen Gumanti sedang ada janji yang lain ya. Jadi mungkin next event ya, dan juga sebenarnya kita ada event lain lagi bersama dengan Fageti juga, dan dengan CS Laminate dan juga Interni Asia untuk berkolaborasi bisa bersama dengan Pak William ya, untuk menyusun skema material yang sangat menarik. Ditunggu saja waktunya itu ya, pastinya akan kita tunggu ya hasilnya seperti apa, akan kami informasikan juga. Oke, dengan demikian selesai sudah untuk sesi talk show dan juga product knowledge kita. Saya kembalikan acara ini ke Ibu Cynthia, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya, kepada CS Laminate, Spaghetti Natural Stone, dan juga Interni Asia yang sudah sangat mendukung kegiatan ini sehingga memungkinkan untuk bisa terselenggara dengan baik. Ya pastinya kami dari program studi interior FSRD Untar bersama dengan segenap mahasiswa senang sekali ya bisa mendapatkan pengetahuan produk langsung dari sumbernya. Ya, terima kasih Pak Alvin, Pak Songgi, dan Ibu Helen. Saya kembalikan acara ke Ibu Cynthia. Ya, terima kasih Bu Mariana untuk sudah memoderatori acara workshop hari ini.
dengan berakhirnya produk knowledge tanya jawab sesi door prize, berakhir pula juga kegiatan desain webinar interior design strategies for young interior designer. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih dari sponsor Fageti, Interni Asia, dan CS Laminate, dan juga narasumber Bapak William Kepeti dari Hadi Prana, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk meramaikan acara Skoma Seri 2 ini. Sampai bertemu kembali di acara desain interior selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Untar bersinergi, Untar bereputasi, salam Untar untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak William. Mas Ongki. Terima kasih Pak William. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu ya. Mariana, Pak Ferdinand, Pak Will. Terima kasih. Terima kasih. Semoga segera bertemu. Segera bertemu, Pak. Ya, kopi darat, kopi darat. Saya pamit lift dulu ya. Thank pamit you. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alvin. Terima kasih, Pak William, Pak Tongki. Terima kasih.